Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi alafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wa sallallahu wa sallamu 'alal raufir rahim المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واجعلنا يا ربنا من المتحابين فيك من المتزاورين فيك من المتبادلين فيك ومن المتجالسين فيك إنك أنت على كل شيء قدير. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan dari semua yang hadir, harapan kami dan husnudzon kami yang hadir ini adalah orang-orang cerdas, cerdas cinta, seperti halnya orang cerdas kesehatan. Kalau orang tidak cerdas kesehatan itu pergi ke dokter gigi hanya waktu sakit gigi. Tapi yang cerdas kesehatan, dia akan mengontrol giginya supaya sebelum sakit gigi sudah terawat. Kalau sudah terlanjur karangnya menebal, lain-lainnya sudah digerogoti oleh penyakit-penyakit gigi, maka gigi akan rontok, jatuh, atau bahkan mungkin dicabut. Maka di saat ada seruan dalam sebuah seminar atau diskusi tentang keharmonisan rumah tangga, bukan berarti yang datang itu rumah tangganya bermasalah. Jangan sampai ini, karena sampai ada yang ngomong, "Ah, ini yang datang adalah bermasalah." Oh tidak, akan tapi ini orang cerdas, sebelum sakit gigi dia pergi ke dokter gigi, diperiksakan dulu giginya. Ya, sampai begitu, jangan sampai lirik-lirik, ini pasti punya masalah apa ini tetangga saya. Enggak, ini orang sehat semuanya, biar tidak sakit gigi. Begitu aja dalam urusan cinta mencintai. Ada semula orang itu hidup rumah tangga dengan harapan tumbuhnya cinta. Dan memang ada cinta pada mula-mula di pernikahannya. Dan memang kita tidak kukuhkan cinta sebelum pernikahan. Sebab kaidah yang benar adalah bangunlah cinta di atas pernikahan, jangan membangun pernikahan di atas cinta. Jadi membangun pernikahan, kemudian setelah itu kita membangun cinta. Sehingga sebelum menikah, pasti pasangan kita adalah orang yang layak kita cintai, biarpun belum jatuh cinta. Baru setelah itu kita bangun cinta di atas pernikahan. Nah, kadang cinta itu memang ada, benih-benih cinta itu ada, atau bahkan pernah subur juga dalam sebuah rumah tangga. Akan tetapi tiba-tiba cinta itu terkikis perlahan demi perlahan, sehingga seorang ibu punya anak empat pun berkata, "Aku bertahan dengan dia hanya karena anakku ya, bukan karena aku punya cinta kepadanya." Dalam hati saya, alangkah bodohnya orang hidup dengan orang lain yang setiap hari dia harus keluar energi dan segalanya, tapi tanpa cinta. Alangkah bodohnya, alangkah capeknya di saat dia harus menanak nasi untuk suami yang tidak ia cintai. Alangkah capeknya kalau dia harus menyucikan baju untuk suami yang tidak dicintai. Maka untuk tidak menjadi orang bodoh, belajar bagaimana mencintai. Dan untuk bagaimana mencintai, ada hubungannya bagaimana kita memahami pasangan di dalam mencintai. Baik. Jadi pada dasarnya insya Allah rumah tangga itu ada benih cinta,
Akan tetapi karena tidak pandainya orang di dalam merawat benih cinta tersebut, benih cinta akhirnya kering bahkan mati. Lalu bagaimana benih cinta yang sudah ada ini bisa terawat subur? Mustahil enggak ada benih cinta. Ada benih cinta. Kita tidak bicara tentang syahwat, wahai hamba Allah. Jangan disamakan cinta dengan syahwat. Ada orang cinta tanpa syahwat, ada syahwat tanpa cinta. Hanya suami istri kadang memang ada syahwat dibarengi dengan cinta. Dan alangkah indahnya syahwat yang dibarengi dengan cinta yang halal. Sebab ada orang mencintai tanpa syahwat. Kisah cinta sahabat dengan sahabat, ibu anak. Ada syahwat tanpa cinta. Na'udzubillah, mereka yang menjajakan diri, menjual dirinya adalah syahwat tanpa cinta. Mereka cari kepuasan syahwat tanpa cinta. Biarpun kadang bahasanya menjual cinta, cinta tidak dijual seperti itu. Tapi dalam rumah tangga umumnya adalah ada cinta, di situ ada syahwat. Maka jangan disamakan antara syahwat dengan cinta. Artinya biarpun sudah tidak ada syahwat, bukan berarti tidak ada cinta. Karena cinta bukan syahwat, syahwat bukan cinta. Ini harus dibedakan. Nah, benih cinta itu ada. Selagi kita tahu bahwasanya pasangan kita adalah umat Nabi Muhammad, apakah kurang cukup? Sehingga dalam rumah tangga pun kalau seandainya orang berkata, aku sudah tidak bisa mencintainya. Betul. Sebagai suami, sebagai istri. Sebetulnya apa? Syahwatmu yang sudah tidak ada. Tapi cinta enggak boleh hilang karena dia umat Nabi Muhammad. Sehingga ada muncul kasih sayang, masih ada sisa. Tidak ada cinta tapi ada kasih sayang. Sehingga orang bisa menjalani hidup tanpa cinta yang selama ini yang identik dengan syahwat, tapi dia menjalani hidup dengan kasih sayang. Dia adalah umat Nabi Muhammad. Dan sebetulnya dengan dia memperlakukan pasangannya dengan ajaran Nabi, dengan kasih dan sayang, dari yang semula cinta itu sudah tidak ada, maka dengan kasih sayang akan tumbuh kembali cinta yang dulu pernah ada, tersirami dengan kasih sayang yang ia berikan. Seorang mungkin tidak pernah mencintai dia, cuma dia memperlakukan baik orang tersebut. Dia tidak punya cinta, tapi dia memperlakukan baik. Aku tidak mencintaimu, tapi aku berbuat baik kepadamu. Apa? Reaksi daripada kebaikan yang kita lakukan. Dia memberikan kebaikan. Di saat dia memberikan kebaikan, otomatis di situ akan tumbuh cinta. Kebiasaan baik yang kita berikan, seperti pepatah Inggris, waiting twice no jalaran soko kulino. Itu bahasa Inggris tuh kan. Orang Inggris bacanya biasa waiting twice no jalaran kulino. Jadi dari biasa kita memberikan kebaikan kepada orang, maka semua manusia dia senang diperlakukan dengan baik. Semua manusia ingin diperlakukan dengan baik. Di saat kita memberikan kebaikan kepada pasangan kita, maka di situ akan ada reaksi balik yang baik, yang positif. Maka reaksi balik yang positif itulah yang akhirnya menumbuhkan cinta di hati kita. Ada hal yang mungkin salah kita menjalani. Gini, selama ini itu kita itu berpikir agar pasangan kita mencintai kita. Sehingga kalau datang kepada ustaz, ulama, kiai minta tolong doain agar cinta suamiku cinta sama saya atau istriku cinta sama saya. Itu rata-rata seperti itu. Bahkan kalau perlu dapat ilmu apalah, pelet syar'i, enggak ada ilmu pelet syar'i. Nah, saya punya ilmu pelet syar'inya, di ujung ini ada pelet syar'i. Sampai maksudnya apa? Biar pasangannya mencintainya. Itu menunjukkan dia tidak cerdas cinta dia. Tidak cerdas cinta, pahami? Pokoknya kalau Anda termasuk golongan ini, Anda tidak cerdas cinta, Anda pun tidak akan ketemu keindahan itu. Kalau yang Anda damba adalah bagaimana pasangan mencintaimu, tidak akan menemukan kebahagiaan dan keindahan. Karena keindahan bukan di saat orang itu mencintaimu, tapi di saat engkau mencintainya. Ini makna yang sering terlupakan. Bukan dia mencintaiku, tapi di saat aku mencintainya. Keindahan di saat aku mencintainya.
Sehingga doa kita pun kan sering salah, ya Allah semoga suamiku, doanya ya Allah semoga dia cinta kepadaku, bukan. Kenapa kita tidak pernah menata hati kita agar aku mencintainya? Aku kalau sudah mencintainya enak. Dia tidak mencintaiku, dia yang capek. Imam Syafi'i marah ditanya, pernah menyandungkan syair wa akthar nasu fin nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala. Orang pada berkata, kalau mencintai perempuan itu adalah malapetaka. Dijawab Imam Syafi'i, walaysa hubbun nisa'i jahda, tidak mencintai wanita bukan malapetaka. Walakinna jahdul bala kurubuman la tuhibbu jahdul bala'i. Akan tapi malapetaka adalah jika engkau duduk dengan orang yang engkau tidak cinta kepadanya. Capek. Biarpun seorang suami sangat mencintai sang istri, istri enggak cinta, duduk sama suami enak. Anda faham dulu makna ini. Jadi apa yang perlu kita hadirkan saat ini? Gimana kita terus berusaha untuk menumbuhkan cinta? Nah, untuk menumbuhkan cinta ini kan di hati kita. Bagaimana agar benih cinta yang mula-mula ada ini tidak gampang terkikis? Kalau jangan mengikis benih cinta yang ada di pasangan, jelas kamu harus benar dengan dia. Kalau bahasa sederhana, hikmah inspirasi cinta yang terakhir yang kami tulis adalah, suburkan benih cinta yang pernah engkau tanam dengan kebaikan-kebaikan yang kau berikan. Jadi benih cinta itu akan tumbuh, benih cinta yang kau tanam di hatinya itu akan subur dengan kebaikan yang kau berikan. Maka sesungguhnya kalau ada seorang pasangan tidak baik dengan pasangannya, sering ngikis benih cinta itu akan matikannya. Itu tidak, kita tidak bahas masalah ini. Tapi kita, aku loh sekarang perlunya aku mencintai. Jangan ya. Sebenarnya kita akan fokus pada masalah dalam mencintai itu bukan egois. Ego itu tidak ada cinta setelah itu. Cinta itu kan memberi, cinta itu berbuat baik, cinta itu memberi. Cinta itu memberi, bukan mengambil. Cinta itu bukan egois. Jadi kalau orang tahu makna cinta, cinta itu memberi. Kalau ternyata di saat dia mencintai diberi, tentu keindahan di balik pemberian, diberi kasih sayang, diberi perhatian, diberi. Sehingga cinta di dalam hati ini kadang enggak menanti pemberian. Seorang ibu sangat cinta kepada anaknya. Masih kecil, apa yang bisa diberikan oleh anak kecil? Enggak ada balasan, balasannya nanti. Apakah di saat tua atau akhirat? Nah, kita pun bisa merindukan balasan nanti saat aku berbuat baik kepada seseorang. Cinta itu memberi, ingat, cinta itu memberi, bukan mengambil. Nah, karena cinta itu memberi, memberi, aku bisa memberikan kebaikan, ada cinta. Sehingga yang perlu kita hadirkan adalah bagaimana agar cinta kita tidak gampang terkikis oleh, nah ini, perilaku pasangan kita. Apapun yang dilakukan agar pasangan kita tidak, agar cinta di hati kita tidak terkikis. Sebenarnya sama sebaliknya. Sebab kalau sebaliknya itu bicara egois. Sebab kalau bicara cinta kita mulai diri kita sendiri. Jadi gini, bagaimana cinta yang ada di hatiku ini semakin subur, maka aku akan protek, akan aku jaga cinta di hatiku ini agar tidak gampang terkikis. Oleh apa? Oleh kata kasar pasanganku barangkali. Sebab namanya pasangan kita sama seperti kita manusia. Pasti ada kesalahan suatu ketika nanti, dia manusia. Kita tidak, kalau kita ingin menikah dengan manusia yang tidak pernah punya salah, sampai mati tidak akan menikah kita. Pasangan kita tentu ada kesalahannya, ada saat-saat berubah keadaannya. Kadang marah di sana, dibawa ke tempat kita, pasti ada dalam rumah tangga. Cuman Anda bisa memahami, coba kalau Anda begitu faham dengan pasangan Anda, apapun yang terjadi, amarah dia tidak akan merubah cinta Anda. Anda ngerti, oh dia sakit gigi sepertinya. Kan gitu, karena dia tahu, contoh, sakit gigi dia marah-marah kepada aku. Karena dia memahami pasangan kita. Kita faham. Jadi penting sekali kita memahami pasangan itu. Jangan egois bercinta itu. Egois bukan cinta. Egois memangkas cinta. Egois tidak ada cinta. Egois menghabiskan cinta. Makanya kalau ada seorang dalam hidup rumah tangga egois, gak akan subur itu cinta. Akan tapi jika pasangan itu
berpikir bagaimana menyenangkan pasangan, memberi pasangan, itulah cinta. Itulah kaidah cinta yang dipegang oleh seorang wanita terbaik di dunia dan di akhirat, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Di saat ditanya, wahai Khadijah, alangkah senangnya engkau menikah dengan Muhammad, waktu itu belum jadi nabi. Tapi dia sudah ngerti prinsip cinta dia. Beliau menjawab, demi Allah, semenjak aku menikah dengan Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Muhammad, tapi yang aku pikirkan, bagaimana Muhammad senang dengan aku. Kalimat sederhana, cerdas. Bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Itu artinya apa? Memangkas ego. Memangkas ego. Coba aja, semua problem rata karena egois. Egois. Oke, kita dimarahi oleh pasangan kita. Wajar, manusia, dia marah. Dan mungkin dia sudah salah marah pada kita. Oke, apakah kita harus membalas? Tentu tidak. Kita ngerti itu adalah orang yang aku cintai dan harus aku cintai. Kalaupun dia mencoba memangkas cinta di hatiku, tidak, enggak boleh. Perilakunya enggak baik, enggak boleh. Aku izinkan memangkas cintaku, tidak. Maka seseorang yang cerdas, jangan membalas emosinya dia. Anda mungkin bertahan dengan dia. Mungkin Anda pergi sejenak meninggalkan tempat tersebut, takut semakin seru konfliknya. Ada saat-saat tertentu, coba. Di saat Anda, mohon maaf, semoga Anda tidak ada masalah. Jika saat Anda punya konflik dengan pasangan, lalu sudah mulai ada yang mengangkat suara, harus Anda berani menurunkan suara dan Anda diam. Pasti, enggak boleh tidak. Biarpun Anda dalam posisi yang benar. Hilangkan ego. Itu untuk menjaga cinta Anda. Nyelekit suamiku. Allah. Wah, jangan dibalas. Anda jangan membalas. Anda tahan dulu. Karena kan kalau kita balas, dia itu lagi menyala apinya. Jangan ditiup, akan semakin kuat api itu. Biasakan Anda diam senang, minta maaf. Kemudian setelah itu Anda memulai dengan minta maaf. Berat memang, tapi justru untuk memadamkan apinya agar tidak membakar hatimu sampai hangus, itu cinta. Ini, pastikan itulah, jadi ego sebetulnya. Yang selama ini meruntuhkan ego. Ini kebanyakan adik-adik putri ya. Masya Allah. Hah? Baik, saya buat contoh saja. Wanita, ada pertanyaan. Bagaimana ada seorang wanita menjadi wanita karir? Sebuah pertanyaan. Ada hubungan dengan masalah ini? Boleh Anda menjadi wanita karir? Tapi dengan syarat 5. Kalau sudah sering ingin bertanya, ya mesti sudah hafal. 5, diantaranya apa? Izin dari suamimu. Pekerjaannya halal, tempatnya terhormat, tidak mengganggu kewajiban khususmu. Yang kelima, justru yang kelima terpenting, tidak menjadikan dirimu sombong, alias tidak menyuburkan ego. Ego itu kan sombong aku. Sebab wanita itu lembut. Wanita itu lembut. Lembut bisa jadi identik dengan lemah. Di saat dia sedikit punya sesuatu. Punya sesuatu. Kadang-kadang di saat punya masalah, terasa betul. Sehingga wanita karir itu lebih gampang minta cerai. Jadi sudah, saya punya duit toh. Wah, lihat aja. Tidak perlu tertawa ini karena ini sebuah kenyataan di dunia nyata. Saya ketemu dengan puluhan ratusan orang wanita karir seperti itu. Padahal rugi dia. Setelah cerai dia bingung. Karena wanita itu lembut, diayomi, dikasihi, dicintai. Tapi di saat dia mulai punya posisi, maka sebetulnya kalau dia cerdas, dia akan semakin tawadhu. Cuma enggak, kesombongannya nongol, egoinya. Makanya, ya sudah, aku cerai saja, sudah. Aku bisa kok, aku kuat. Dipikir hidup hanya urusan dengan duit. Ada kelembutan, ada kasih sayang, ada ini. Lihat, rata-rata yang menjanda dan susah nanti adalah wanita yang diberi oleh Allah karir. Saya ingatkan kepada wanita karir agar Anda bahagia di rumah Anda. Jangan menjadi sebab Anda punya masalah dalam rumah tangga Anda. Ini ada, ini di antara, coba kalau kita cermati.
puluhan, ratusan datang pada kami itu problem-problem semacam itu. Kita amati apa menjadi sebab. Karena wanita itu lembut, penuh kasih, dikasihi. Sehingga hak cerai itu kenapa diberikan Allah kepada kaum pria? Kalau hak cerai diberikan kepada kaum wanita itu, baru 5 hari sudah minta cerai itu perempuan. Itu juga ada hubungannya dengan ini loh, kaum pria itu jadi laki-laki yang laki-laki dong, laki-laki kayak perempuan. Saya juga enggak senang laki-laki kayak perempuan. Perempuan memang lembut, makanya kalau berbahasa pun kadang lah itu memahami pasangan. Wanita itu kalau berbahasa kadang-kadang ada tambahannya sedikit. Ada tambahannya sedikit, maaf. Ya ibaratnya begini loh ya. Setiap hari Ahad tuh diajak jalan-jalan minum kopi, minum teh di mana gitu sama. Biasa setiap hari bulan, biarpun hanya sebentar ke depan aja, yuk jalan-jalan. Tontonnya di tahun yang ke-10 dalam pernikahannya itu, di pada minggu pertama suaminya bilang lagi sibuk, ya enggak bisa, iya bang, oke. Minggu kedua juga, kok berurutan, kebetulan sih suaminya lagi agak sibuk. Minggu ke-3 enggak bisa datang, minggu ke-4 mulai berubah. Enggak pernah sama sekali diajak keluar, enggak pernah. Pakai sama sekali, padahal cuma 4 kali selebihnya. Tapi kalau seorang laki-laki paham, itulah bahasa wanita. Maksudnya apa? Begitu rindu ya untuk bersama denganmu. Enggak usah ditanggapi dengan mau. Apaan? Maka saya ajari wanita kalau kamu pria. Pria itu jadi laki-laki. Di saat ada wanita minta cerai kepada seorang suami, sampaikan. Sering wanita minta cerai. Itu kalimatnya sangat terbatas wanita. Wanita itu susah berpuisi karena dia adalah puisi bagi saya. Wanita susah berpuisi tapi dia puisi bagi saya. Sehingga kalimat-kalimatnya harus kita pahami. Maka waktu ada wanita minta cerai itu sebenarnya laki-laki paham. Bukan itu maknanya. Maknanya adalah begini. Bang, ayo berubah. Kalimatnya, ayo cerai. Coba. Saya paham makna wanita itu. Nah itu loh, memahami pasangan itu penting banget. Jadi jangan langsung cerai. Ya udah, bubar. Coba aja. Kalau ada wanita minta cerai, suruh diam, maafin sayang, Anda pergi bawa es krim, buar, selesai. Atau dari jauh, mohon maaf sayang, aku kalau kamu lihat marah itu, ya dari jauh, seperti ada panah dari atas, tombak dari kiri, saya lebih baik menghindar. Tapi di saat aku mengirim surat cinta ini, aku lega sayang, aku bawain es krim ya, bubar, gak jadi minta cerai. Ini gambaran bahasanya, ego yang menjadikan orang itu gampang dalam wilayah permusuhan, pertikaian. Sayyidah Khadijah berpikir bagaimana pasanganku senang, bukan bagaimana aku bersenang-senang. Tolonglah nih, memahami pasangan itu penting banget, itu tadi. Makanya saya buat wanita karir, contoh saja wanita karir. Itu kalau sudah punya, semestinya kalau dia cerdas. Ada wanita karir pada zaman Nabi loh ya. Wanita karir pada zaman Nabi dia. Ya Rasulullah, suamiku itu melarat, gak punya apa-apa. Nabi dengan keadilan. Nabi memberikan keputusan dengan keadilan dan memberikan keputusan dengan cinta dan kasih sayang. Dijawab oleh Nabi dengan keadilan. Jika suamimu tidak bisa memberi nafkah, maka kamu berhak minta cerai. Karena makan gak boleh ditunda, yang makannya minggu depan gak ada. Nabi dengan keadilan mengatakan, kamu bisa sah minta cerai dan tidak dosa karena kamu tidak diberi nafkah. Rupanya ini wanita yang punya cinta. Beliau mengadu bukan untuk pisah, tapi mengadu untuk diberi solusi terbaik. Jawab Nabi apa? Lah kamu selama ini makanmu gimana? Kalau saya ada alhamdulillah sisa kebun kurma yang bisa aku makan dengan aku dan anakku. Maka Nabi mengatakan pilihan yang kedua adalah kamu yang memberi nafkah keluargamu, maka kamu mendapatkan pahala dobel, pahala nafkah, pahala nyenangkan suami. Dia cerdas, dia berkata apa? Aku milih yang kedua saja ya Rasulullah. Aku yang kedua, ini hadis sahih. Kisah ini benar, kisah ini terjadi. Aku milih yang kedua ya Rasulullah. Kenapa dibenarkan pilihan itu? Maka ada pilihan fikih, ada pilihan kasih. Kalau pilihan fikih, cerai. Aku berhak. Dan rata-rata perempuan itu biasanya di tingkat ini. Belum masuk tingkat berikutnya. Ya sudah pisah saja. Aku tidak kuat begini.
Sampai uniknya suatu ketika ngadu kepada kami, nyata ini seorang perempuan sukses dengan kekayaan yang masya Allah gak kira-kira. Sampai dia sukses, seorang spesialis, dokter spesial, dia punya rumah, buatnya sangat, punya suami. Kebetulan suaminya ini adalah tidak bakat bekerja. Rupanya apa? Dia sebel gak tahu sama suaminya. Saya tanya, apakah suaminya tidak sholat? Sholat bu ya. Pernah mukul kamu? Tidak. Merongrong duitmu? Enggak. Terus apa? Aku sebel bu ya, masa laki-laki begitu? Kan? Setelah kita ajak duduk lama panjang, dia baru berpikir, iya sih. Wong sudah Allah ngasih rezeki kepadaku, kenapa? Padahal sudah cukup. Sudah cukup Allah berikan rezeki kepadanya. Tapi kenapa aku masih menuntut? Suamiku tidak merongrong juga, suamiku sangat ngerti. Hanya memang kelihatannya di rumahnya numpang makan, numpang tidur. Kalau hadis tadi diceritakan, para wanita cerdas yang datang setelahnya di saat membaca hadis itu ngomong begini, ya Allah, jadikan suamiku melarat biar saya saja yang kaya. Kenapa? Gak penting masalah itu. Yang penting gak boleh sombong. Baik, kembali kepada egois. Jadi kalau hidup kita dengan egois menuntut kepada pasangan, termasuk ya kurang memahami cinta. Jadi kayak tadi saya contoh wanita karir, jangan tersinggung wanita karir justru karena ini ada kayak tadi, biar nggak sakit gigi kok, karena saat ini sangat mungkin seorang wanita tiba-tiba diberi oleh Allah kemudahan urusan rezeki, apalagi di karakter negeri kita itu rata-rata perempuan bekerja. Makanya kami berharap biarpun dia bekerja, tetap dia adalah tetap bahagia. Tidak seperti sebagian negara, kayak di bagian Arab itu wanita memang tidak boleh bekerja, di dalam rumah saja. Jadi pembahasan ini enggak berlaku. Tapi bagi wanita Indonesia yang membantu suaminya dan sebagainya, perlu difahamkan makna ini. Kalau suami, babnya beda, ada suami enggak mau cari nafkah. Kalah sama sapi. Tahu enggak? Sapi itu sama istrinya enggak pernah ngomong begini, yang patungan dong buat rumah. Enggak ada sapi. Enggak ada masa kalah sapi. Kecuali memang laki-laki itu memang tidak mampu, mau gimana? Kalau laki-laki mampu, harus laki-laki berusaha cari nafkah semampunya. Tapi kalau enggak bisa, mau gimana lagi? Suruh nyuri enggak dong? Peran istri nanti yang tampak, harus tampak saat itu. Baik, ini masalah ego ya. Banyak kisah baik itu. Kalau kita amati semua karena ego tadi, enggak bisa memahami pasangannya. Egois. Nah, sebab ego itu sangat besar kayak wanita karir. Sehingga dalam bahasa roman picisan itu kan ngomong, ya roman pokoknya dalam mencintai itu harus suami harus lebih ini, karena wanita itu harus di bawahnya dalam banyak hal, lebih tinggi posturnya atau lebih tinggi ilmunya atau lebih tinggi kekayaannya. Ini kan bahasa-bahasa, enggak harus seperti itu. Tidak harus. Karena cinta itu tumbuh tidak karena itu. Orang bisa menumbuhkan cinta. Kita menemukan kok orang saling mencintai, tapi unik kok. Lakinya kayak enggak ganteng amat. Ya kan? Juga enggak tinggi amat. Tapi istrinya amat cantik. Amat tinggi, normal. Ada harmonis. Jadi baik ya. Jadi begini, kita lanjutkan. Memahami pasangan itu juga di dalam memahami cinta pasangan. Ini sebenarnya penekanannya juga di sini lagi. Fahamilah cara pasanganmu mencintaimu, jangan memaksa atau menuntut pasanganmu memahami cara mencintaimu. Jadi dalam bercinta itu harus pandai menafsiri tafsir cinta. Anda tahu tafsir cinta itu. Jadi kalau Anda punya tafsir cinta hebat, bisa memahami, menafsiri cara pasanganmu mencintaimu. Jadi ada orang itu dalam mencintai ada macam-macam. Jadi yang samakan, kalau Anda menyamakan suami Anda dengan orang lain gak ketemu, suami Anda cari bagaimana cara pas suami mencintaimu. Dalam bahasa lain kita sering menyebut cinta segitiga, bukan segitiga cinta, bukan cinta segitiga. Jadi gini,
ada seorang suami di dalam cara menyintai pasangannya dengan ungkapan yang romantis. Jadi kayak cinta romantis. Jadi kalau ketemu suaminya, ah saya, istrinya sayang, si cantik, Masya Allah. Ini ada sanjungan, beribu sanjungan. Wah kan pinter ada. Model gombal itu pinter. Itu perlu juga ilmu itu. Nanti saya kasih resepnya. Gombal itu penting juga. Cuman ada orang kalau gombal tambah lucu. Nah, jadi kalau ke rumah suruh gombal gak ketemu. Tapi dia punya cara mencintai Anda. Ada orang cara mencintai kalau datang begitu, aduh sayang, gimana baik, Masya Allah, tambah cantik aja nih. Ada begitu, ada model begitu. Tapi Anda tidak bisa menuntut suami Anda seperti itu. Jangan dengan suami Anda punya cara mencintai yang berbeda. Apa di antaranya? Ada orang cara menyintai pasangannya bukan dengan romantisme, tapi dengan tanggung jawab. Ada modelnya. Kalau tanya ke rumah, ya gimana? Anu, keran lancar, listrik aman kan? AC jalan semuanya, enggak apa-apa kan? Pagar-pagar, aduh. Apaan ini? Ada tapi begitu. Jadi yang ditanyakan bukan apa. Akan tapi kalau Anda paham tafsir cinta, mengerti maksudnya apa? Dia ingin memastikan bahasanya AC-nya benar, gasnya benar, pagarnya benar. Karena apa? Di dalam pagar, di dalam rumah dan AC, ada siapa? Ada engkau yang tercinta. Itu kan cara memahami, cuman gak bisa. Jadi makanya jangan, aduh, ada orang kaku bener. Ada suatu kita ngadu, ada aduh, buah misalnya suami saya kalau dalam, tanya ini, tanya AC, tanya ini. Loh. Saya tanya, yang pakai AC siapa? Saya. Nah, itulah cara mengungkapkan cinta. Jangan dipaksa suruh buat puisi, bisa saja di malam hari berkata. Di saat matahari terbit, malam hari gak pakai matahari, salah berpuisinya. Jadi begitu maksudnya, tentu ada cara memasangi. Kadang, mohon maaf, ada sebagian, Anda tahu cinta monyet, itu kan cinta salah mengungkapkan. Anak kecil itu kalau senang sama orang, kadang-kadang lempari, pakai ketepel. Anda pernah gitu? Anak kecil kalau lagi senang malah puber itu loh. Kalau lagi seneng itu kadang-kadang ngelempar-lempar, itu menyakiti. Jadi capernya caper yang salah. Ada loh perempuan caper salah. Pura-pura sakit kalau datangkan suami, ada model itu. Kalau suami yang gak ada itu, di CCTV itu lompat-lompat dia. Tapi kalau suami di rumah langsung, aduh model, dia pasti gak cerdas dia. Tapi kalau bagi seorang suami, dia sebenarnya dia ada bahasa cinta yang diungkapkan. Bagi cinta adalah belayan. Cuman Anda jangan jadi menjadi tidak cerdas. Cuman seorang suami harus paham. Jangan di situ. Apaan gombal kamu tadi di CCTV kelihatan lompat-lompat sekali. Enggak. Sebenarnya enggak usah begitu. Pahami bahasanya. Sebetulnya istrimu itu adalah rindu belayanmu. Rindu kasih sayang. Memasangi pasangan memang betul-betul penting. Perbedaan, laki dengan pembeda. Contoh saja apa, karena perbedaan sering terjadi pada diri kita yang tanpa kita sadari jadi berantem. Bayangin, seorang istri, seorang ibu rumah tangga yang biasanya di rumah, kan? Di rumah, masak pagi, ditinggal suaminya kerja. Ditinggal suaminya kerja. Silakan, supaya tidak mengganggu konsentrasi yang lain. Baik, sampai saya lupa konsentrasi hilang. Saya ngomong apa tadi? Baik, coba bayangkan seorang suami. Suami, istri itu karena di rumah tadi gak ada teman dan sebagainya. Jadi masak, nyuci baju, nyiapin. Kalau suami datang tuh pengennya ngobrol enak gitu kan? Ngomong, betul. Suami itu di luar karena dia harus urusan banyak orang. Banyak ngomong, pengen sampai di rumah nanti pengen tenang. Kebayang? Pengen tenang sampai di rumah. Pulang ke rumah, ketemu istri yang pengen ngomong. Istri ketemu suami yang pengen diam, ayo. Itu kejadian model begini ini. Kalau Anda sebagai seorang suami yang bijak, enggak perlu, diam kau, udah capek dari jalan, enggak, rewet, enggak.
biarkan. Makanya saya ngomong, suami kau harus hebat, dengarkan dia biarpun sambil kau kantuk-kantuk sambil baring. Iya, masya Allah, masya Allah, itu senengnya Robi. Karena sebetulnya istri nggak perlu pengen banyak didengar, hanya dia pengen menyanyi dengan bahasanya di depan sang suami. Jadi pandai-pandai itu banyak semacam itu. Kadang suami orang diem lah, jangan capek jalan. Oh, enggak. Jadi betul-betul penting memahami pasangan itu, penting banget. Jangan egois deh. Jadi coba kita perlu nang. Suami kok emarahan, emosian dan sebagainya. Kadang kita tidak sadar. Gini loh ya kok idahnya. Jika ada pasanganku marah kepadaku, langsung jangan tengok, jangan dia, cari kesalahan dia. Mungkin aku punya jadi sebab dia marah. Kenapa kok istriku marah tiba-tiba? Saya pulang cemberut dia. Gimana cemberut? Dua kali. Padahal istrinya hanya ngomong, abang lagi ngisi bang, bawain permen bang ya. Lupa permen. Permen, lupa suaminya. Bukan permennya yang bikin sakit, lupanya yang menusuk. Lupanya menusuk. Cuma itu suami gak sadar, cemberut. Cemberut, suami pulang cemberut. Gak ada yang salah, mestinya apa? Kenapa ya? Kok istriku cemberut? Sama. Suami kadang-kadang bisa-bisa tiba marah. Jadi cemberut, sebab itu gini. Jadi biasanya kita itu karena kita ego itu loh, yang menjadikan sebab pasangan rusak, berantakan. Ada suatu kali seorang istri berkata pada suamiku tiba-tiba marah-marah. Ya suami saya marah-marah terus kerjaan, marah-marah. Benar nih, iya betul, bagi saya marah, dikit marah, sedikit saya marah. Berapa tahun nikah? 5 tahun. Mulai kapan marah-marah? 6 bulan terakhir, 1 tahun. Berarti 4 tahun gak pernah marah-marah kan? Coba cari, jangan-jangan ada sebab kenapa berubah semacam itu. Jangan main koreksi pasangan. Biasakan dalam permasalahan rumah tangga, koreksilah dirimu sendiri sebelum orang lain. Koreksi dirimu sendiri, jangan-jangan engkau menjadi sebab permasalahan tersebut. Biarpun tampak salah di dia, ternyata jauh-jauh di sana ada sebab kita yang buat. Suami marah-marah, bisa jadi sebabnya istri. Istrinya apa? Istrinya itu super. Super lelet, super lupa, super. Gambarannya begini sederhana, saya buat contoh, tapi ini bisa saja terjadi loh. Suaminya dari di luar. Yang, tolong yang, baju abang angkat ya. Di telepon itu. Insyaallah. Angkat baju abang yang. Iya bang. Takut kena hujan. Suaminya pulang. Kelihatan bajunya masih di jemuran. Allah. Tapi suaminya, karena suami baik, sabar, senyum sambil diambil, senyum. Tapi jangan dianggap itu tidak gesek hati loh ya, gesek, ya Allah. Sudah begitu apa? Geseknya gak seberapa sih. Cuma waktu sang suami ngipasin baju karena besok mau dipakai. Istrinya asik-asik main sinetron, nonton sinetron. Atau gak peduli, paling enggak kan ada minta, aduh bang mohon maaf gini, terus dia kerjakan menghapus itu lupanya itu. Enggak, kadang istrinya biarpun kesibukan yang lain, tapi tambahkan kalau engkau melakukan kesalahan. Biarpun kesibukan yang kau lakukan lebih berat, lebih penting daripada itu. Tapi paling tidak kesalahan harus kau bayar dulu dengan penyesalan yang ditampakkan pada pasangan. Paling tidak, ya Allah bangun maaf bang. Aduh bang, maaf. Tapi ada kerjaan paling penting bang, maafin ya. Gak apa-apa bang, itu sudah terobati. Yang lihat duem, diam cuek. Suaminya kipas-kipas, kipas dihadapin kipasnya. Ditinggal, dibalik lagi sama istrinya, kan ngacuh. Kan istrinya tak tahu diri betul ini. Ibaratnya begitu. Sudah tulis terika sama suami, oke, gak marah hari pertama. Hari berikutnya, mungkin minggu atau bahkan bulan berikutnya, suami berkata, aduh, sepatuku di luar, aku jemur kemarin. Yang, tolong yang, sepatu abang lo ya, sudah ada tambahnya, jangan lupa lo ya. Sudah nginget karena sudah mulai ada, jangan lupa. Kalau kemarin biasa gak pakai, jangan lupa, karena pasti ingat. Jangan lupa lo ya, jangan lupa yang ya. Pakai yang, jangan pakai yang, tapi agak nadai keras. Iya bang, pulang ke rumah. Benar suami, sepatunya di luar masih. Allah, mulai sesak dia. Sehingga yang ketiga ngomongnya sudah pakai. Jangan lupa lawas lah, pakai awas. Sudah enggak ada keindahan lagi mulai. Akhirnya bahasanya kasar. Karena apa?
istrinya tidak sadar membuat permasalahan yang halus, yaitu lelet. Lelet. Istri suami makan batuk-batuk, istrinya diam tak di sampingnya. WhatsAppan. Ambilin air atau bagaimana? Ada kadang-kadang tidak peduli itu permasalahan. Kita tuh perlu banyak belajar ya. Saya membaca buku dulu waktu masih di Mondok dulu tuh ada sebuah buku. Buku ditulis orang Amerika. Ajib. Itu ada dalam Islam, tapi kenapa kita kurang bisa belajari? Judul buku sederhana. Bahasanya gini, bagaimana menjadi sekretaris yang sukses. Itu dong. Saya baca waktu itu dan saya masih kecil kok, saya sudah bisa baca begitu. Bagaimana jadi ajib? Jadi sekretaris pokoknya matamu jangan kemana-mana. Matamu harus ke tangan bosmu, ke mata bosmu. Kapan bosmu bergerak kan sudah mendahului gerakannya. Jadi begitu caranya itu. Jadi sebelum bos minta tuh sudah ini. Jadi itu cuma jadi sekretaris. Artinya kalau suami sudah pengen keluar, mau keluar rumah, itu sudah apa yang dibutuhkan sepatunya, kayak kunci mobil atau balik. Begitu sebaliknya seorang suami. Bukan hanya istri, hanya karena salahnya, kenapa mayoritas wanita, sehingga wanita tok seolah-olah diuplek-uplek di sini. Coba separuh laki-laki, separuh perempuan. Karena separuh wanita, harus saya fokus wanita. Kenapa? Biar tidak sakit gigi. Nah, biasanya seperti itu. Jadi amarah orang lain biasanya dari kita. Maka, pahamilah pasanganmu di saat dia marah. Bukankah dia adalah suamimu? Kalau marah, mestinya kamu husnudzon bahasanya. Enggak mungkin dia marah kepadaku tanpa sebab. Nah ini kan, enggak mungkin dia ngomong kasar padaku tanpa sebab. Kita cari dalam diri kita. Pahami bahasanya marahnya dia. Kemudian juga kalau kita perlu lebih jauh menafsiri marahnya apa sih? Kalau memang enggak benar sih seorang suami marah kepada istri hanya demi anak, itu juga enggak benar. Sampai ibunya bisanya bentak gara-gara urusan anaknya, itu juga enggak benar sebetulnya. Biarpun kalau kita menghibur diri, ngerti. Kalau menghibur diri, istri yang menghibur diri, ya kalau dia cinta sama anakku kan berarti sebetulnya sama aku juga. Ini kan buah cintaku. Karena buah cintaku aku teledor, aku malu dia marah kepadaku, ya wajar saja dia marah kepadaku. Tapi sebetulnya marah kepadaku karena buah cintanya. Kan anak itu buah cinta. Memang kita menemukan ada seorang suami tidak tahu gila atau bagaimana sebetulnya. Gila, bagus saya gila. Jadi kalau sampai suaminya istrinya dibukul demi anaknya. Kan gitu. Tapi kalau istri, saya menghibur istri, bisa saya katakan. Dia sebenarnya membela cinta, membela buah cinta. Biarpun gak pantas suami sampai melakukan yang demikian kepada istrinya. Cuman jika terjadi seorang suami, istri yang cerdas, dia berpikir. Dia sebetulnya marah kepada anak, karena memang apa? Aku telah salah memperlakukan anak, sesuatu membahayakan anak. Sementara anak adalah buah cinta kita. Sehingga akan reda hati itu. Jadi memahami pasangan betul-betul penting. Jadi jangan serta-merta jika ada perlakuan negatif dari pasangan lalu kita sambut dengan negatif. Akan tapi merenunglah sejenak. Atau jangan menjawab sebelum faham betul. Jangan menjawab sebelum faham betul. Jangan menjawab dulu. Jangan berikan reaksi apapun kecuali faham betul. Kalau memang ternyata Anda salah, itu pun cara menjawabnya juga beda. Ataupun yang salah dia, ada beda. Tapi jangan-jangan gara-gara begini tuh, bercinta kok susah amat sih, harus pinter banget tuh kalau gitu. Yang itu ya? Enggak. Itu rasa, ilmu rasa. Anda pernah urusan dengan anak Anda kan begitu. Bagaimana kita melakukan anak Anda? Dia salah pun kita masih maafkan. Ya kayak begitu, dia dengan kita. Ibu-ibu malam-malam jerit kenapa? Mohon maaf digigit sama anaknya. Tapi apakah langsung pareng kurang ajar kok? Enggak ada. Karena paham dia makna cinta situ. Baik, jadi tolong. Dalam rumah tangga tentu ada permasalahan. Tapi fahamilah cara pasanganmu mencintaimu. Jangan tuntut dia memahami cara mencintaimu. Biarpun marhalah selanjutnya, langkah selanjutnya, nanti kita tunjukkan bahwasanya kita punya cara mencintai.
Setiap orang itu berbeda-beda. Beda-beda cara mencintai. Maka fahami cara pasangan mencintaimu. Nah, di saat kita memahami, itu adalah bahasa cinta. Tutur kata tidak jaminan. Ada orang cara ngomongnya kasar, memang modelnya begitu. Karena hidupnya dengan ombak dia, kalau ngomong harus ngangkat suara. Dia kalau ngomong tidak keras bukan dia lagi. Tapi jangan dianggap itu sebuah bentakan. Cuman sebagian orang yang gak paham kan kagetnya, Pak. Coba perempuan yang lembut, kumpulnya dengan saudara lembut kalau ngomong, dinikahkan sama orang wajahnya tiba-tiba ngomong, suaranya bentak, ngangkat, astagfirullah, kaget. Padahal enggak, dia biasanya begitu dia. Memang suaranya begitu. Tapi bagaimana saya tahu lah, itu maksudnya tahu. Orang pantai itu. Sering dengar ombaknya. Nah, jadi nyantai. Fahami pasangan itu indah sekali. Dan semua problem dalam rumah tangga rata-rata tadi yang kita sebutkan. Egois, kita ego. Termasuk, mohon maaf, di dalam urusan yang sangat prinsip, urusan yang sangat pribadi, hubungan suami istri, ini harus difahami bahwa ada orang egois dalam urusan hubungan suami istri. Seorang laki-laki kalau hubungan suami istri hanya yang penting dia senang saja. Nabi marah kok dengan orang begitu. Jangan sampai ada seorang laki-laki mendatangi istrinya seperti pejantan mendatangi betinanya, binatang. Enggak pakai ada mukotimah, enggak pakai ada ini. Atau ada seorang istri yang melayani suami hanya sekedar bukan enggak ada perjuangan, hanya begitu saja. Tidak ada reaksi yang aktif, inovatif dalam melayani pasangan. Itu juga kedunguan dalam bercinta. Jangan dianggap sepele ya. Karena reaksi ini urusan egois ini berkembang panjang ini contoh. Ini jarang disebut oleh para ustadz karena memang kadang menyebut ini juga kurang nyaman. Contoh dalam keadaan wanita haid. Wanita tuh sering egois, di saat wanita itu haid, itu libur semuanya. Tahajud libur ya, buatin sarapan suami libur, siapin mie rebus. Suruh masak sendiri, siapin air panas. Sehingga di saat sang suami itu adalah punya hajat, itu juga sama libur. Enggak ada upaya untuk menyenangkan pasangan. Tapi kasih ilmu maksudnya. Jangan egois, seenaknya sendiri, kalau enggak mau ya sudah, enggak. Ada sebagian kalau enggak mau ya sudah, oh enggak begitu. Jadi kalau pasangan berkeinginan, sambut. Kadang pasangan yang halal itu, kok kenapa enggak termotivasi dapat pahala ya? Hubungan suami istri tidak serta-merta harus ada syahwat yang bangkit pada masing-masing pasangan. Akan tetapi kemauan untuk menyenangkan pasangan harus lebih ditonjolkan. Karena mungkin suatu ketika seorang istri lagi tidak semangat syahwatnya karena banyak hal pikirannya, tapi melihat suaminya yang sangat mencintainya, syahwatnya tinggi. Harus selesaikan dong. Atau sebaliknya, enggak boleh egois. Egois. Jangan kalah dengan mohon maaf yang motivasinya adalah duit. Contoh, wanita yang menjual diri. Wanita yang menjual diri itu, dia enggak mencintai istrinya, suami, laki-laki. Enggak mencintai dia ini. Tapi di saat dia melayaninya adalah, mungkin dia akan bermacam-macam upaya untuk menyenangkannya. Padahal bukan halal. Tapi kenapa yang halal tidak mau aktif? Tidak punya seni bercinta, tidak ini. Sama pasangan suami pun juga demikian. Ada sebuah hadis ya. Hadis itu sebenarnya kan hadis menghilangkan ego ya. Hadis Nabi. Jadi idza tarajul imra'atu ila firasyhi ya. Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke atas ranjangnya. Kemudian wanita itu menolak. Fa'abat, fa'bata khutbana. Perempuan itu menolak, enggak mau. Lalu malam itu tuh naik pitam tuh sang suami. Karena suami yang baik dia.
semalam naik pitam. Bata ghadbanan, malam marah, la'anatul malaikatu, malaikat mengutuk sampai hatta tusbih sampai pagi. Ada perempuan kasihan mengomentari hadis ini. Perempuan kasihan yang kenal dengan dunia feminisme, liberalisme dan sebagainya itu menertawakan hadis ini. Apa-apaan perempuan diremehkan, dikit-dikit malaikat, malaikat kutuk-kutuk untuk malaikat. Saya baca itu gitu. Astagfirullahaladzim. Orang kalau bodoh cinta itu begitu buta cinta, enggak ngerti cinta. Kalau kami membaca hadis itu waktu kami menjadi guru cinta, sebab kadang kan harus jadi guru fikih, guru hadis. Kadang waktu saya baca guru cinta, ternyata hadis itu adalah hadis paling indah, hadis cinta bagi wanita. Paling indah kalau saya fahami makna hadis ini. Coba diajak kemana? Ke atas ranjang, bukan suruh naik pohon kelapa. Bukan disuruh ngangkat batu besar, bukan. Tapi di atas ranjang, tempat yang terindah. Tempat yang terindah. Cuman sayang, kalimat terindah ada lanjutannya itu, nah, sayangnya. Kalimat terindah di hayalan para jomblo. Sebab bagi suami istri, kenapa tidak menganggap itu paling indah? Mestinya tetap indah loh itu. Seorang wanita diajak suaminya ke tempat yang sangat indah. Kok enggak mau? Kok enggak mau, iya kan? Dikutuk malaikat, suami marah. Ajib. Bukan disuruh naik pohon kelapa, disuruh ngikut barang semen di atas budaknya, enggak. Disuruh ngapain? Disuruh ke atas ranjang yang indah. Kayak gini. Kemudian, enggak mau ini kan egois karena mungkin dia tidak mengerti kebutuhan suami. Kenapa? Mohon maaf. Hadis ini memang yang diajak wanita. Padahal kalimatnya juga bisa dibalik. Seorang laki-laki diajak. Kenapa? Kok ini? Karena umumnya wanita kan di rumah. Laki-laki itu urusan di luar, lihat macam-macam. Sementara bisa lihat macam-macam, dia orang yang sangat soleh. Haram, enggak boleh. Aku punya halal di rumah. Sampai di rumah, istrinya. Abad, ayo, enggak mau. Apa enggak stres? Coba dibayangin ini. Kemudian dalam renungan kami setelah itu, enggak cukup saya baca hati sampai di situ. Kenapa kok kisahnya perempuan? Akhirnya survei, kita sering ketemu laki-laki dan sering ketemu perempuan. Kenapa kok perempuan enggak mau diajak? Rupanya saya menyimpulkan, ternyata banyak perempuan itu egois. Sering ogah-ogahan kalau diajak suaminya ke atas ranjang. Kalau sudah tahu suaminya lagi ada mau pengen, itu macam-macam alasannya, yang nidurin anak, nutup pintu lama-lama, ngangetin nasi, macam-macam. Jadi beralasan itu banyak. Jadi banyak perempuan itu kalau di saat suaminya begitu ada beralasan. Itu juga tidak dibenarkan ya demikian itu. Memang wataknya begitu, sebenarnya dia pengen juga, cuma enggak tahu pokoknya sampai tidurin anak, dia sekalian tidur. Kan kacau. So. Banyak alasan menidurin anak, cuci pintu, ntar dulu bang, ini aduh, banyak-banyak. Masya Allah. Akan tapi hendaknya, mohon. Dengan memahami pasangan, Anda akan menjadi orang yang punya seni bercinta yang banyak sekali. Seni bercinta itu indah. Harus pandai, seni bercinta itu adalah kuncinya. Selagi egomu sudah tidak ada, akan lahir seni bercinta. Apakah selamanya suami dicium tangannya oleh sang istri? Enggak dong, sesaat tiba-tiba sang suami tiba-tiba mencium tangan istri, kan ada indahnya. Oh, kok kenapa? Sudahlah, gantian dong sayang. Kan seni bercinta. Seni bercinta jangan monoton dong hidup tuh. Jadi kita harus pandai-pandai di rumah tuh. Ustadz tuh hanya di mimbar. Kalau saya di rumah enggak ada ustadz-ustadzan itu sudah. Saya sampaikan kepada ustadz, masa ustadz sampai rumah semua, assalamualaikum wa istriku. Nah, ada itu semuanya sudah. Ada di rumah adalah indah seni. Lah itu sebetulnya dalam irama apa? Menghilangkan ego. Kalau pengen ya ustadz yang khusus-khususnya jadi zikir, sholat, tapi enggak. Dia tidak hidup sendiri. Dia sudah terlanjur mengambil pilihan untuk menikah, maka dia harus seperti manusia biasa. Di saat ketemu istri harus. Dan itulah kekasih kita Nabi Muhammad. Kalau di medan laga begitu gagahnya, seolah-olah tidak pernah kenal kemesraan.
Tapi kalau sudah dengan istrinya, begitu indah dan mesranya seperti tidak pernah kenal peperangan. Halo, gitulah suami pulang ke rumah, sok banget bawa laptop kecil aja keberatan. Aduh, ya. Bawa tas kecil laptop. Soalnya bawa 6 ton gitu. Enggak, kalau dengan istri semangat, sayang. Gitu. Sayangin pulang, biar capek entar dulu capeknya entar. Apa sih dalam salam yang serius? Cari istrimu di dapur dan sebagainya. Jadi ini memahami. Ini sederhana loh, tapi bermakna. Cuman kalau hari ini Anda langsung praktek, pasti sampai ketawa pasanganmu nanti. Apa-apaan tuh, gitu. Nggak. Maksudnya nanti. Ya contoh lah ya, suami pulang datang ke rumah, perlu seorang istri menyisihkan waktu sesaat untuk melihat keadaan suami. Ibaratnya bahasa sederhananya, pura-pura bantu nurunin helm. Itu sudah berarti loh ya. Biarpun nggak beneran, sudah turunin. Karena, jadi perlu memperhatikan pasangan. Itu penting banget memahami pasangan. Dia pengen disapa loh, dia masak di dapur dan sampai cerdak-cerdak. Jangan langsung tidur ngorok di kamar. Dan dia langsung, assalamualaikum sayang, mampir loh sesaat. Cukup keningnya selesai. Abang capek ya, mau kamar dulu ya. Tapi sudah nyapa. Sama istri pun juga lah. Kalau suami datang tuh sisihkan waktu biarpun sebentar untuk menghadap ke depan pintu, bukakan pintu dan sebagainya. Sesibuk apapun. Bahkan dalam bahasa sederhana, kalau sudah dekat sama suami jangan banyak sholat sunnah. Baca Al-Quran ntar dulu. Kalau sudah suami selesai istirahat, baru nanti sholat sunnah baca Al-Quran. Kecuali baca Qurannya bareng-bareng, terusan sama-sama. Kasihan banget suaminya pulang, yang, ya bang, dua juz lagi bang. Ada loh model wanita-wanita sok ibadah, sok solehah itu. Tapi solehahnya gak cerdas dia. Dia pikir ngelayani suami gak ada ibadah, gak ada pahala. Nah, kemudian lihat, memahami pasanganmu, kemudian setelah itu apa? Setelah itu adalah kelemahan dan sebagainya, jangan kau tuntut. Maka dalam bahasa keindahan rumah tangga yang sering kami sampaikan, jangan banyak menuntut, lakukan kewajibanmu. Kayak Siti Khadijah tadi, bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku, bukan aku senang-senang dengan Nabi Muhammad. Kalau seandainya laki-laki kayak Siti Khadijah, semuanya cepat, hebat. Semua wanita kayak Siti Khadijah, berpikir bagaimana suaminya senang dengan dia, bukan bagaimana dia senang-senang dengan suami. Lelaki itu jangan egois juga, wahai para bapak. Kadang-kadang lelaki itu menginginkan istrinya, mohon maaf, bersih, aroma wangi, Tapi jangan egois dong, Anda sendiri paling tidak ya memantaskan diri dong. Sampai saya sering guyonan kok, kalau Nabi kan sudah ganteng banget. Sudah bersih, gak ada aroma tidak baik, semuanya wangi dari Nabi. Tapi pun demikian baginda Nabi tetap meyakinkan kepada pasangannya kalau beliau membersihkan dirinya. Jadi kalau masuk kamar, Siti Aisyah ditanya, apa yang dilakukan baginda Nabi? Siwak, membersihkan mulut beliau. Yang sudah bersih, meyakinkan bahwasanya mulutnya bersih. Yang Nabi selalu menyampaikan kepada suami, ya kalau mau pulang ke rumah tuh ya kalau sempat mampir pom bensin dulu. Paling enggak jangan pede dulu ya, mampir ke kamar mandi, toilet bersihkan, baru ngadep ke bahasa istri. Kalau memang kita kotor-kotor amat, terlalu kotor, kebanyakan makan jengkol sama pete barangkali. Maksudnya harus tahu diri deh. Jadi jangan. Kenapa? Aroma itu penting banget, kan begitu. Seperti hanya Anda merindukan seorang istri selalu bersih, maka dia pun sebenarnya juga yang serupa. Anda paham Bapak? Paham bahasa saya? Maksudnya apa? Jadilah wanita itu senantiasa bersih. Cuman saya ngomongnya laki-laki biar laki-laki tak tersinggung. Sebab wanita, mohon maaf, ada wanita itu Masya Allah, yang dibersihin hanya ini tok. Wilayah lain tidak pernah diperhatikan. Yang diberikan hanya wilayah ini tok. Wilayah lain tidak diperhatikan. Mohon maaf, wilayah yang tersembunyi dan sebagainya. Ada lipatan-lipatan yang mungkin akan mengeluarkan aroma yang tidak baik dan sebagainya. Tidak pernah peduli wanita. Ada sebagian wanita, pengaduan dari kaum pria. Cuman gak enak dia ngomong, karena dia laki-laki baik. Gak enak ngomong pada istrinya, yang
kau begini, enggak enak. Akan tapi mohon maaf, ada wilayah tertentu. Anda perhatikan lipatan-lipatan, jangan sampai lipatan menyimpan sesuatu yang meninggalkan aroma yang tidak baik. Jangan dianggap tidak ada kesan-kesan yang tragis, menyedihkan itu. Ini ada sebagian, mohon maaf ini, wanita ada sebagian itu hanya kelihatan pengen dandan cantik, tapi yang lain enggak pernah peduli urusan itu. Ada tempat yang panas, ada wilayah-wilayah tertentu. Makanya ada kesiapan di saat bertemu dengan pasangan itu supaya percaya diri. Sehingga Nabi itu ngajarkan kalau suami mau datang ke rumah itu enggak dianjurkan bikin kejutan. Kasih tahu dulu. Sunnahnya kalau suami mau pulang ngasih tahu istrinya, yang jam 11 malam abang mau pulang. Cuman saya paling paham, saya paham bahasa Nabi itu. Maksudnya apa? Yang aku jam 11 pulang, gitu loh maksudnya. Ya paham dong, kan sedih bercinta dong. Bukan ngasih jamnya, ya bang, enggak ngapa-ngapain, enggak ada perubahan istri denger. Ini istri bebel banget nih, ketemu di mana itu istri. Artinya paham, oke lah. Jam 11, oke jam 11. Anda bersih-bersih, wilayah-wilayah yang tertentu, mulut, aroma mulut. Wilayah tertentu ini ada. Mohon maaf, ada wilayah, lubang depan, lubang belakang, dan sebagainya. Dibersihkan. Ini adalah hal yang sangat sederhana, tapi karena tidak diperhatikan. Lagi-lagi enggak bisa memahami pasangan tadi. Jadi kalau memahami pasangan itu ukur dirimu sendiri gitu loh. Khususnya kaum pria. Pria itu paling cuek kadang-kadang, Masya Allah, pulang ke rumah itu sama istrinya ngomong. Istrinya itu nutup hidung kerudung setengah jam, suami yang enggak paham. Terus bang gimana bang? Ada yang berkata, memang saya model begini. Ya sudah tahu dirimu begitu, kenapa enggak dibersihin dikit-dikit lah. Jangan menyerah dengan segala kekurangan. Sebab perjuangan itu, termasuk memahami pasangan ini yang paling harus ini. Saya tutup ini. Kalau sudah paham itu kekurangan, jangan sebut. Saya tidak senang dengan laki-laki yang tiba-tiba berkata istrinya, kenapa kau hitam? Kenapa kau kurus? Kenapa kau gemuk? Kenapa kau ini? Ini laki-laki kurang ajar. Nah, sampai saya menemukan seorang wanita memaksakan kulitnya harus begini, badannya begini, terseksa dia. Sehingga apa? Dia harus melakukan bermacam-macam sehingga organ dalamnya yang rusak. Luarnya tok kelihatannya bagus. Ini ada, mohon maaf. Nyelekit itu. Akhirnya ngomong, ya Allah, berat badanmu berapa? Tambah. Istri sudah kalap itu. Dibilang berat badannya sudah stres istri. Kenapa? Suaminya suka nyelekit barangkali. Atau kenapa kurus banget kamu? Kenapa sih ngomong? Diam aja. Tidak perlu menyebut sesuatu kekurangan apapun, termasuk mohon maaf tadi. Kalau menemukan aroma, tapi kan cerdas sudah ngomong. Kalau menemukan aroma, enggak usah ngomong, baumu enggak enak. Wah, stres itu, langsung enggak nafsu dalam hubungan suami istri itu. Dibilang begitu, hilang pasti itu. Ini pengakuan. Ada seorang perempuan itu ngadep ke Rabi, ngomong suaminya, Masya Allah, ya suami saya itu ngomong apa aja langsung dikomentari, ya. Dalam hati saya pengen tahu suamimu. Jangan-jangan memang dia ganteng kayak malaikat barangkali. Saya ketemu, Masya Allah, na'udzubillah, serem banget. Orang laki-laki tidak tahu diri. Jadi kalau sama istrinya itu gampang sih, istrinya sampai nangis loh. Apa kali komentari? Padahal dia itu Masya Allah lebih serem daripada komentarnya. Dasar tidak tahu diri, Masya Allah, nasib buruk itu orang. Ajib, hidup tidak begitu, hai hamba Allah. Kalaupun lihat ada kekurangan, ada kelebihannya. Seperti halnya kita, menurut kita punya kelebihan, banyak kekurangan juga kita. Memahami pasangan itu termasuk dari sisi ini. Kalau sudah pasanganmu tubuhnya kurus, jangan disebut, jangan, bahkan mungkin pandai-pandailah Anda menyebut bahasanya, kurus adalah nilai plus. Ada badan adalah nilai plus, dan memang ada. Ada, kalau orang itu maunya seenaknya sendiri, namanya hawa nafsu, pengen ini, pengen itu. Ini adalah kebiasaan, akhirnya apa, seorang wanita itu, karena enggak, sampai ada seorang perempuan itu, memutus apanya ya, yang ngerti dalam dunia medis itu, ususnya diutus biar makannya kurang, terus apa gitu loh,
terus sehingga badannya tidak ini, sehingga enggak lama kemudian dia sakit mati. Masya Allah, hanya mempertahankan fisik tubuh atau apa jenis itu, enggak tahu, pokoknya katanya dia lihat operasi apa di Singapura, harus apa namanya, pokoknya perutnya itu ususnya di biar dipendekin, wallah alam enggak ngerti itu urusan medis, sehingga biar makannya teratur ini sehingga badan ajib, mementingkan fisik zahirnya saja. Pasti itu apa? Karena suami yang celkat-celkit, suami kurang ajar itu. Yang menjadikan dia kurus adalah Allah, menjadi kemu Allah. Cuma di sisi lain, perempuan itu menjaga semaksimal mungkin kesehatan. Termasuk di antaranya, enggak bisa memahami pasangan. Di saat, mohon maaf, menemukan pasangan ternyata sesuai dengan keputusan medis, tidak bisa membuahi atau tidak bisa dibuahi. Enggak punya anak. Ini biasanya emosi langsung muncul. Misalnya seorang suami mengetahui istrinya divonis tidak punya anak, itu sudah perilakunya mulai. Alasannya macam-macam, anak. Sebetulnya kapan kita ngomong anak, sakit hatinya dia itu, sedih. Maka sudah jangan ngomong masalah anak di hadapan dia. Karena dia tidak bisa dibuahi, karena dia punya kandungan, sudah tidak ada rahim, tidak ada kemih. Jangan ngomong anak. Bahkan besarkan hatinya. Mungkin tidak usah khawatir sayang, kalau tidak punya anak, kita akan ambil anaknya orang. Itu pun saya mengantarkan ke surga. Besarkan hatinya dia. Begitu sebaliknya seorang istri. Kalau ternyata suaminya tidak bisa membuahi, ingat. Jangan diseksa dia dengan perkataan anak. Kenapa? Dia begitu bukan kemauan dia. Tapi Allah jadikan dia semacam itu. Jangan sampai pasangan kita sedih. Sebuah kisah, sebuah contoh. Karena jam penutup. Ada seorang suami istri gak punya anak. Akhirnya pergi ke dokter. Hasil dari periksaan dokter gak bisa langsung dilihat hari itu. Sehingga katanya sore nanti atau besoknya datang suaminya. Akhirnya suaminya datang. Setelah suaminya datang begitu, ternyata kata dokter, apa, Pak, Anda punya suami punya masalah di kesehatannya, apa gitu disebutkan, sehingga istri Anda, bukan suami, istri Anda punya masalah di rahimnya begini-begini, sehingga dia tidak mungkin dibuahi. Kaget sang suami. Baik dok, tapi tolong dokter, saya tidak tega memberitahu. Dokter yang ngasih tahu ya. Ya, baik. Ditelepon istrinya, atau dijemput. Tapi dia sudah pesan kepada suaminya, pada dokter bisik-bisik, gini. Sampai dokternya melotot, sudah dokter, baik. Akhirnya istrinya datang, dokter menyampaikan seperti pesan suami, ibu, mohon maaf ibu, ibu harap sabar. Kenapa dokter? Sesuai hasil pemeriksaan, suami Anda bermasalah, tidak bisa membuahi. Dibalik, rupanya pesan suami agar ngomong ke istrinya, jangan sampai dibilang istrinya yang tidak bisa dibuahi, agar dibalik, biar saya saja yang dianggap tidak bisa membuahi. Kenapa? Enggak tega cintanya berkata, enggak tega ngomong, kalau istrinya yang, kalau sampai istriku tahu enggak bisa dibuahi, alangkah sakitnya dia. Suami rela, sampai derajat begitu ini kisah, sehingga suatu ketika terus terapi pengobatan dan sebagainya. Sehingga rupanya sang istri itu punya masalah sampai merusak ginjalnya. Kalau ginjal nanti bisa normal, maka wanita ini bisa hamil. Dan itu pun prosesnya panjang dan tidak ada jaminan. Akhirnya, tapi istri tidak ngerti petunjuk dokter, itu tidak ngerti, yang penting istri sakit gitu aja. Tapi sang suami saking hebatnya, sakitnya istri itu tidak boleh dibebani dengan sakit mentalnya. Suami yang berkorban, ingat, terus berobat seperti biasa. Bersama berjalannya waktu juga sering muncul suami, istri sering marah-marah aja dengan suami, cuma suami ahli surga betul dia, sabar. Sering marah, tapi tetap suami sabar. Hingga suatu ketika memang pengobatan, hingga akhirnya apa, harus dia mencari ginjal, harus apa, donor ginjal. Rupanya setelah ginjal dibenahi nanti baru ada normal. Akhirnya ya suaminya, karena termasuk ya orang mampu, kemudian juga dibantu apa, akhirnya apa, mencari ginjal, dapat ginjal, harus dipasangkan di sang istri tersebut. Donor ginjal sudah dapat, cuman sayangnya ini kan nasib ya,
berkenaan dengan waktu yang sama, sang suami harus bekerja keluar negeri. Jadi minta maaf kepada istri, dan minta maafnya pun ternyata enggak ketemu. Karena apa? Mendadak. Istri lagi ada di rumah sakit, suami ternyata mendadak harus pergi luar negeri, enggak nengok istrinya. Suami harus pergi luar negeri. Wah, tambahnya minta maaf, ini saya sakit enggak ditungguin malah pergi, mentingkan pekerjaan. Mohon maaf sayang, ini kalau saya sampai saya tidak jalan ini akan masalah dengan masa depan kerjaan saya dan sebagainya. Ya sudah, istrinya dioperasi sampai selesai, suaminya pergi luar negeri. Akhirnya setelah suami pulang jenguk istri, istri mulai sehat dan sebagainya, dia pulang ke rumah dan sebagainya. Setelah itu beberapa minggu, bulan, ternyata setelah hampir satu tahun, setelah hampir satu tahun, tiba-tiba sang istri itu hamil. Istri hamil. Kaget sang istri, loh kok hamil, bukankah abang yang gak bisa membuahi? Baru datang ke dokter sama-sama. Permasalahannya adalah dulu ada sesuatu dan yang merusak rahimmu, ada hubungan dengan ginjalmu dan sebagainya. Terus dokter cerita, sebetulnya yang bermasalah adalah bukan suamimu, tapi masalah adalah kamu, wahai ibu. Cuman saking suamimu tuh baik, maka ngomong begitu. Kenapa? Kemudian ada lagi, ibu, waktu ibu operasi, suamimu harus pergi, pergi ke tempat yang berbeda. Kenapa? Karena dia harus berbaring di rumah sakit. Karena apa? Ginjalnya diambil untuk diletakkan pada dirimu. Allah, sudah marah-marah setiap hari dia pada suami. Ini sebuah gambaran, dan hal yang demikian ini sangat mungkin dilakukan oleh siapa saja yang mengerti mana cinta. Jangan nuntut. Memahami pasangan itu penting banget. Jangan egois, pokoknya lupakan egois, akan mudah lestari itu cinta. Begini saja mungkin karena waktu ya. Jadi jangan egois, egois pastikan Anda tidak egois. Jangan sebut kekurangan pasangan, jangan sama sekali. Termasuk kekurangan keluarganya, kekurangan, tidak perlu dibahas, sakit dia sedih. Baik, ini saja insya Allah. Bisa dikembangkan nanti dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita telah mendengar pemaparan yang sangat luar biasa dari Buya, yang sepertinya tidak perlu untuk kita menyebutkan apa-apa poin pentingnya, karena dari awal sampai akhir semuanya penting. Dan intinya adalah tentang bagaimana seni kita dalam bercinta dengan pemahaman yang lebih luas, sehingga kita bisa merealisasikannya dengan berbagai macam bentuk yang berbeda, agar kita bisa menemukan keindahannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mungkin teman-teman panitia bisa untuk mempersiapkan mikrofon untuk kita serahkan kepada penanya. Untuk penanya pertama, kita berikan kesempatan kepada laki-laki terlebih dahulu untuk mengangkat tangan. Baik, langsung meja nomor 4. Sebelumnya kami ingin sampaikan bahwa mengingat waktu kita tidak panjang, yang kedua, yang ingin bertanya tentunya sangat banyak, maka dengan segala hormat, satu penanya cukup dengan satu pertanyaan saja. Tidak ada pertanyaan kedua dan ketiga. Nanti kita beri kesempatan pertanyaan kepada yang lain lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, Buya, jika keluarga suami tidak menyukai istrinya, apa yang harus dilakukan? Tidak. Jika keluarga suami tidak menyukai istrinya, apa yang harus dilakukan? Baik, pertanyaan bagus. Jika keluarga suami tidak menyukai istrinya, apa yang dilakukan seorang suami? Tambal sakit kesedihan istri dengan porsi pengabdian kasih sayang dari suami yang lebih. Besarkan hatinya, sehingga bagi dia adalah enggak apa-apa, saudara-saudara abang belum sayang kepada saya, tapi abang sayang dengan saya. Sampai dia bisa menyimpulkan begitu. Dan besarkan hatinya, sayang, usah khawatir.
mereka insya Allah suatu ketika akan baik dengan kamu. Tapi abang kan gak masalah dengan aku. Yang penting kan kita. Harus berani meyakinkan, sering berkali-kali. Bahkan seandainya, kadang-kadang ada perilaku, mohon maaf. Kadang keluarga kita termasuk ibu, ayah misalnya. Kok ngomong atau ipar kita ngomong kasar kepada dia. Anda gak usah ribut dengan ipar, dengan ibu. Bawa aja ke kamar, peluk istri. Besarkan hatinya, sayang. Ingat, yang penting aku. Yang penting aku, selesai. Sambil selesai, yang jadi masalah, suami gak peduli. Di depan ibu biasa, karena kita urusan dengan ibu gak mungkin berantem. Diam tak, tapi ingat, di luar sana. Bayar kesedihannya dengan pengabdian yang lebih dari Anda. Kalau selama ini hanya membalik 4 kali, menjadi 10 kali ibaratnya. Jadi itulah tugas, tugas suami itu harus begitu ngayomi. Begitu. Jangan dibikin, karena apa? Masuk rumah, keluarga, keluarga pasangan itu gak gampang loh ya. Serba kiku. Biarpun gak ada masalah, apalagi ada. Saya masuk ke rumah mertua saya juga seenaknya, ketemu mertua juga baik. Bayangin, dalam keadaan normal gak ada masalah saja, kita tuh kiku loh ngomong sama mertua. Apalagi kalau tiba-tiba mertuanya ngomong gak enak misalnya. Ayo. Bisa saja sampai itu mental kena. Kalau sudah mental kena itu gak ada. Ketakutan sampai gemeteran. Seorang istri betul, kalau masuk dibawa ke rumah suaminya langsung keringat dingin. Kenapa? Suaminya gak pernah jadi pembela bagi dia. Membela tidak harus di depan pas suami, ayah kita. Membela lebih indah adalah di tempat yang sembunyi. Bilang, yang aku tidak bisa membantah di sana. Karena ayah. Tapi aku sayang pada kamu, sayang. Sudah, antara aku dengan kau, oke? Kesepakatan. Oh itu, kalau terus dikuatkan. Jadi menjadi faham. Marah ini yang biasa saya. Cuman kadang kita tuh dungu, gak pernah peduli hal demikian. Ya, baik, seperti itu. Jadi, harus semakin baik dengan istri, maka kemudian setelah itu akan mudah terjadi. Kemudian ada tambah lagi kaidah ini, istri kalau itu adalah istri, kalau Anda menemukan siapapun belum baik kepada apa, belum baik kepada Anda, maka kuncinya baikilah orang-orang yang dibaikin oleh orang tersebut, maka orang itu akan baik kepadamu. Baikilah orang yang dibaiki oleh orang tersebut, maka orang tersebut akan jadi baik kepadamu. Ya siapa sih yang dibaikin sama ibu mertua? Ya anak. Semakin tampak pengabdiannya kepada sang suami, ya pada akhirnya juga berubah. Dibalik juga begitu kisahnya. Kalau seandainya Anda menemukan suami Anda kok baik banget sama bapak ibu Anda, dikit-dikit bapak ibu Anda pengabdian, Anda jatuh cinta yang kesekian kalinya. Coba. Itu kan kunci mengambil hati. Baik-baiklah kepada orang yang, kalau engkau mencintai seorang, maka baikilah orang yang dicintai oleh orang yang mencintai, maka dia. Baikilah orang yang dibaiki oleh orang yang kau cintai, maka orang yang kau cintai akan jatuh cinta kepadamu. Paham ya? Sederhana. Jadi kalau Anda ingin mengambil hati suami, ya jangan hanya suami tok. Ayah suami, ibu suami, ipar, semakin Anda baik kepada mereka, jatuh cinta suamimu kepadamu. Cuman ada istri kurang ajar. Jangan bang, jangan rumah adik, ke rumah abang. Wah, setiap iparnya datang langsung cemberut mukanya. Dijamin kulkas bersih, rumah kotor. Model perempuan ketemu di tong sampah. Saya tidak tertarik dengan perempuan model begitu tuh. Nyesel itu yang menikahi orang kayak itu. Baik, insya Allah seperti itu ya. Besarkan hati wanita. Dan itu banyak kasus macam itu. Kasus macam itu banyak sekali. Hanya yang pelindungnya itu yang harus. Pelindung itu tidak harus depan mereka. Depan istri. Mungkin istri akan menuntut, tapi abang kenapa diam di sana? Sayang, bukankah itu ayahku? Kan Islam larang saya perang dengan ayah. Yang penting aku dengan kamu, sayang. Oke? Okay? Terus tingkatkan pengabdian. Itulah yang harus kita jaga di sini. Baik, seperti itu. Ayo.
Masya Allah. Sambil nunggu, ilmu yang kita ambil hari ini adalah bukan untuk nilai orang lain, untuk belajar berbenah. Jangan lalu berkata pulang ke rumah, duh betul kata Buya, suamiku sama sekali gak ngerti tentang aku. Wah ini repot. Babnya bukan suamimu agar ngerti tentang kamu, tapi babnya kamu mengertilah tentang suamimu. Nanti dibalik. Ini adalah, wah gak ketemu-ketemu nih, masalah. Ayo silakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama sangat luar biasa. Kita memberi kesempatan pertanyaan kedua untuk yang perempuan terlebih dahulu. Baik, langsung yang abu-abu, tolong panitia, Mbak tetap angkat tangannya, yang menggunakan masker hitam. Tes, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berkahi Buya dan tim atas kedatangan di Pontianak, Buya. Saya kesini bareng suami sama ibu mertua. Baru datang tadi pagi dari Ketapang pakai pesawat. Karena kalau jalan darat itu sekitar 12 jam. Jadi barakallah ibu mertua saya datang niatnya buat ngajarin anak-anaknya sama menantunya Buya. Buat ngikutin materi hari ini. Baik, masuk ke pertanyaan Buya. Yang ingin saya tanyakan adalah, jika suami meninggal terus istri nikah lagi, istri nanti nikahnya di surga, nikahnya bersamanya sama suami yang terakhir, jadi gak sama suami sebelumnya. Terus sebaliknya, jika istri meninggal terus suami nikah lagi, suami bebas mau pilih sama siapa aja gitu, istri yang mana yang dia pengen atau yang sama yang soliha gitu. Nah, kenapa seperti itu Bu ya? Apakah memang fitrahnya seperti itu? Membayangkan suami pergi aja tuh rasanya tuh nanti kok di sana dia sama yang lain sih, berjuangnya kan sama aku gitu. Sekarang kalau mikir, karena kan baru nikah mau masuk tahun kedua ya Bu ya, jadi suka cemburu aja gitu di dunia kalau nanti dia di sana sama bidadari yang lebih cantik atau sama istri yang lebih soliha. Tapi semoga insya Allah sama saya aja ya Bu ya, insya Allah. Sekian Bu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ketahuilah bahwasanya itu yang sering juga diperbincangkan dalam irama cinta menurut rumus dunia. Cinta menurut rumus dunia memang ada kecemburuan semacam itu. Kalau sudah di surga itu gak ada cemburu lagi, sebab cemburu itu menyiksa, gak ada siksa di surga. Semuanya serba indah, enggak tahu kayak apa. Enggak ada benci di surga. Enggak ada cemburu di surga. Jadi, kemudian Anda enggak perlu cemburu dengan bidadari. Kenapa? Bidadari di surga itu laksana anggur, kurma, dan yang lainnya. Karena dia tidak punya amal baik di dunia, sehingga kecantikannya tidak bisa mengalahkan Anda. Hanya gelarnya bidadari, tapi kecantikan bidadari tidak bisa mengalahkan wanita dunia yang dengan amal baiknya masuk surga. Jadi gak ada apa-apanya. Dan Anda pun berarti ya gak. Dan urusan syahwat sudah beda rumus syahwat dengan rumus di Indonesia. Di dunia. Gimana Indonesia bukan akhir. Di dunia. Jadi rumus seperti yang kemarin. Jadi rumus dunia sangat beda. Kemudian masalah, apakah betul semacam itu? Ada ayat Al-Quran yang sangat dekat, mata stahil angfus. Angfus. Jadi kalau sudah Anda jangan mikir tentang suamiku siapa nanti. Ingat, kalau sudah Anda masuk surga, suruh pilih mana yang Anda suka. Tastahil anfus itu kan luas sifatnya. Apa yang engkau suka, maka itu yang Anda dapat. Aduh, Jami, aku kan pengen sama suamiku yang pertama. Benar. Kalau sudah di surga enggak begitu lagi. Mana yang kau suka? Dan mana yang paling indah bagi kamu? Jika dengan pertama-pertama, jika dengan kedua-kedua. Sebetulnya kalau Buya menangkap pertanyaan ini bukan menangkap kisah di surga nanti. Bukan menangkap begitu dalamnya cinta seorang wanita itu. Sehingga sampai mikirin nanti di sana. Padahal kalau sudah masuk surga, sudah indahnya, sudah tidak kira-kira.
begitu dalamnya cinta. Kadang na'udzubillah perempuan hari ini masih punya suami, tak taunya dia melakukan hal-hal yang haram, seorang suami, na'udzubillah. Kemudian hal lain lagi, urusanmu untuk masuk surga justru bukan dengan, kalau ada mohon maaf ada janda hari ini yang suaminya meninggal dunia lalu dia sangat mencintainya, kemudian dia menikah lagi terhalang dengan pemahaman ini, lalu dia tidak menikah, cuman dia punya syahwat, punya ini, dia melakukan keharaman, mana bisa ketemu suami, enggak dapat suami di dunia, enggak ketemu suami di akhirat. Maka yang perlu hari ini adalah ukur dirimu sendiri, wahai wanita. Jika engkau punya kebutuhan dengan laki-laki, cari yang benar laki-laki halal. Kami sampaikan kepada para anak-anak yang punya ayah telah meninggal dunia, lalu ibunya menjanda, kami sampaikan, hei anak, Pak, jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu, tapi pandang beliau seorang wanita yang punya hajat khusus yang harus dipenuhi. Dunia, lihat, halal itu adalah indah. Ada seorang wanita mempertahankan dengan suami pertamanya enggak mau, tapi melakukan keharaman. Dan memang ada wanita yang begitu tenggelam dalam cintanya kepada suaminya, setelah suaminya meninggal dunia, dia tidak ingin sama sekali ada. Dan kita menemukan orang itu, ditamar, kisah salihat, dilamar oleh orang-orang besar, enggak mau. Karena ia sah, tapi dia syahwatnya enggak bergolak, enggak diumbar. Ukur dirimu sendiri, hamba Allah. Masalah pernikahan, buka pintu halal. Sama juga urusan anak. Jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, wahai ibu, tapi pandang dia seorang pria atau laki-laki yang punya hajat khusus yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun kecuali dengan pernikahan. Kadang orang egois juga ini. Egois, na'udzubillah. Jadi, kalau waktu menikah, menikah. Jangan pernah, saya kan pengen dengan suami saya. Nah, kalau saya menikah lagi, saya enggak bisa. Kalau memang kamu punya hajat, menikahlah, nanti kalau masuk surga suruh milih. Bisa jadi ngom bener, ya Allah, sama suami yang kedua aja deh, ternyata lebih bagus. Dulu ada seorang wanita tidak mau menikah. Ya, ternyata yang kedua adalah dinikahi oleh orang yang lebih. Lebih. Nah, pertama mikir, nanti lah baru bingung. Suamiku baik, tapi ini Pak, baik. Bingung juga. Baik, ini adalah baik. Sampai ngomong, apakah boleh saya punya suami dua di surga? Serem lagi pertanyaannya. Karena baik semuanya, pengennya disertai semuanya. Bukan cemburu lagi maksudnya. Sudahlah kalau di surga nanti, rumusnya rumus surga. Rumus surga dibahas hari ini dengan cara beramal baik. Itu saja insya Allah ya. Jangan khawatir. Saya bangga, sampaikan mana ibu mertuamu, luar biasa, membawa mantu dan anaknya datang ke sini untuk sama-sama belajar, indah menciptakan keharmonisan rumah tangga. Harus bahagia, harus begitu, harus indah, bawa anak-anak kita, bawa semuanya. Ilmu ini ilmu untuk semuanya, untuk jomblo juga sah, untuk sudah menikah sah, pengantin baru sah. Dan sebenarnya silsilah ini hanya mendadak saja, saya bingung untuk mana yang penekanannya. Ini ada silsilah dulu, pelajaran ini sangat penting banget. Penting banget, sebab mohon maaf, khususnya pengantin baru itu, sebab hati itu kalau sudah terlanjur tergores, itu dibenahi susah. Misalnya seorang perempuan sudah gara-gara terlanjur tersinggung oleh suaminya, waduh susah itu, karena saya punya anak 2-3 belum hilang. Karena sudah terlanjur tergores, mending punya ilmu lalu tidak menggores. Semua waspada, hati-hati, memahami pasangan, bosan hati. Ada beberapa poin untuk menciptakan keharusan rumah tangga yang selalu kita hadirkan, paling enggak poin-poinnya nanti bisa Anda ambil, itu ceramah kami 10 tahun 12 tahun yang lalu. Videonya pun masih, dan kami belum buat video baru. Kalau tidak salah, ada dua judul. Yang pertama apa? Menuju rumah tangga, menuju keharmonisan rumah tangga, menuju cara milih pasangan itu. Yang kedua, menjaga keharmonisan rumah tangga, ada beberapa poin tidaknya dihadirkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Tapi itu poin-poin global, tidak selentreh semacam ini. Tapi itu penting juga untuk diketahui, wallahualam bissawab. Alhamdulillah. Jawaban yang saya yakin pasti sangat melegakan untuk semua. Dan itulah hikmahnya, bahwa setiap pertanyaan terkadang juga mewakili dari pertanyaan penanya yang lain yang belum sempat ditanyakan, juga mendapatkan jawaban dari itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kami memberi kesempatan lagi satu kali untuk yang laki-laki, silakan. Baik, yang berkacamata.
di dekat pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, selama ini nonton di YouTube ya, bisa melihat Buya secara langsung. Semoga ini menjadi keberkahan bagi pernikahan saya yang masuk ke tahun kedua nih Buya. Lebih gagah di YouTube ya. Lebih gagah ketemu langsung Buya. Alhamdulillah. Bohong, editan. Bahasa cinta Buya. Alhamdulillah saya datang bersama istri Buya dan ibu saya juga dari Ketapang. Naik pesawat tadi pagi. Kalau naik jadi tadi istri ibu ya, alhamdulillah kami menulis sebuah buku namanya tuh Untukmu Separuh Agamaku. Untukmu? Separuh Agamaku. Jadi isi dalam bukunya itu adalah bagaimana cara kami untuk mengungkapkan cinta. Jadi kalau misalnya ketika mungkin ya ke depan kami mengalami gelombang-gelombang asmara gitu ya, kami cukup membaca buku itu untuk mengingat kembali apa yang pernah kami ungkapkan satu sama lain. Dan bukunya udah terbit, cuman sekarang sold out Buya. Jadi Buya belum bisa dapat ya, nanti Buya bisa pesan Buya. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait rumah tangga kan Buya, kita tidak hanya soal pasangan ya. Ada anak, ada elemen lain seperti mertua, ibu sendiri ya, dan kerabat lain. Bagaimana cara kita, terutama saya ya Buya, dari sudut pandang suami untuk bisa mengharmonisasi semua instrumen di dalam keluarga. Karena dalam keluarga atau rumah tangga itu kan perlu yang namanya ekosistem. Jadi perlu adanya instrumen-instrumen lain juga yang mungkin harus saling menguatkan ketika kami dalam pasangan bermasalah, mungkin mertua harus menguatkan atau ibu sendiri harus menguatkan. Nah, bagaimana cara seorang kepala rumah tangga untuk bisa mengharmonisasi elemen-elemen sekelilingnya agar menjadi sebuah ekosistem keluarga. Karena kami percaya bahwa generasi yang tangguh ke depan hanya akan lahir dari keluarga-keluarga yang kuat. Itu aja Buya dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, terima kasih. Insya Allah, pengen lihat bukunya nanti itu. Buya punya, ada buku juga, Buya punya lagu-lagu juga. Cuman lagu yang terakhir masalah cinta halal ini lagi dirilis nanti, insya Allah akan Anda tahu siapa yang bakal menyanyikannya. Masih saya pilih di antara anak-anak yang tunggu nanti, insya Allah. Adapun lagu yang lain sudah ada. Cuman saya mulai merilis lagu cinta yang halal. Ada boleh mungkin syairnya dibaca sedikit nanti saya ambil tag-nya saya. Nanti kalau lagunya kalau tidak salah saya pilih. Anda pasti tahu artis itu nanti insya Allah. Artis itu rajin baca Al-Quran, dia rajin sujud insya Allah. Baik, kemudian Anda bicara tentang instrumen ya. Kami justru akan bicara tentang kerangka terpenting ya. Gini loh, instrumen itu ibaratnya kalau dalam cocok tanam itu adalah pupuk-pupuk yang harus Anda tabur. Tapi ingat, Anda tidak bisa hanya menabur pupuk, tapi Anda tidak pernah mencoba mengusir hama atau memangkas benalu-benalu yang membahayakan. Instrumen itu bisa bermacam-macam, hadiah saling ketemu, tapi ternyata lebih penting bukan itu. Benalu yang harus Anda hindari. Kuncinya sederhana. Karena pasanganmu adalah orang baru masuk dalam rumahmu. Ibumu sudah terbukti mencintaimu dari dulu. Saudaramu pasti sayang kepadamu. Maka apa yang terjadi antara engkau dengan pasanganmu, jangan serta-merta kau ceritakan dengan ibundamu dan keluargamu. Kunci. Paham gak? Kunci. Kadang digedik cerita ibunya, ibunya marah sama menantunya dong. Menantu dimarahi tambah mengkerut begini, akhirnya hilang harum. Jadi harus cerdas, jangan gampang cerita. Termasuk kepada abang dan sebagainya. Bahkan sebelumnya kepada orang lain. Karena pribadi kita harus pandai menyelesaikan permasalahan. Kalau harus menyelesaikan masalah, jangan kepada orang yang ada dalam rumah kita. Karena apa? Dia punya emosi cinta. Selama ini mendidikmu seorang ibu, ayah. Ini kadang-kadang tidak bisa netral di dalam menilai. Nah, ini yang harus dipahami bahwasanya
jangan terlambat-lambat. Bahkan kepada orang lain pun juga gampang cerita. Suatu kali ada kisah begini, lihat. Zaman ada orang ngadu pada Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar, saya kan rumah tangga kan berantem terus, ribut rumah tangganya. Tetangga saya selalu tanya, gimana keadaan rumah tanggamu? Saya bingung, jawab gimana Sayyidina Umar? Jawab, kata Sayyidina Umar, katakan kepada mereka yang tanya urusan keluargamu, katakan, ini urusan pribadi kami. Urusan pribadi kami, maksudnya jangan ikut urusan pribadi kami. Wah, setelah itu pada diam nanya, tak taunya tidak menggunakan, cerai dia. Ribut lagi, orang pada tanya, kamu cerai gini, waduh kamu gimana? Khalifah, saya mau tanya, sekarang keluargaku sudah cerai, ditanya orang, saya harus ngomong gimana? Katakan kepada mereka, ini bukan urusanmu. Sederhana ya. Yang pertama, ini urusan pri. Yang kedua, sekarang ini bukan urusanmu. Permasalahannya kita tuh gampang baper. Enggak sebetah lalu gampang cerita ke orang. Gampang curhat. Sehingga ada orang tuh mukanya muka curhat. Kalau bukan curhat enggak dia lagi. Wallah, di kantor pakai endek. Apalagi. Pagi-pagi sudah cerita suaminya, sampai ibunya. Enggak. Jangan ceritakan pada ibundamu tentang ketidakbaikan pasanganmu. Dari dulu pasanganmu manusia, bukan malaikat. Pasti ada kekurangannya. Karena bapak, ibundamu, ayahandamu memandang dirimu dengan cinta. Kalau kita bicara tentang negatif, apalagi perlakuan yang tidak baik kepadamu, kau ceritakan, wah berantakan ini. Ini diantaranya. Kami lebih mengasihi kurang mudah. Ada instrumennya adalah, tentunya, yang gue sebutkan tadi, iramanya sederhana. Gini loh. Baikilah orang yang dibaiki oleh pasanganmu. Nanti dia akan punya perlakuan yang sama. Saya tidak perlu mengatakan istriku baik kepada adik-adik, kepada kakak saya, adik-adikku, tidak perlu. Cukup aku peduli dengan saudara-saudaranya, maka dia pasti akan baik dengan saudara-saudaraku. Kan gitu kuncinya. Bukan egois. Termasuk begini, saya sudah sampaikan. Hei suami, ajari istrimu semakin hari akan semakin baik dengan bapak, ibu, dan saudara-saudaranya. Bukan saudaramu, ingat. Hei istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak, ibunya, dan saudaranya. Sebaliknya, hei suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak, ibu, dan saudaranya. Buahnya apa? Dia akan baik dengan saudara kita. Kenapa? Nuraninya berbicara. Bukan egois, coba saja. Seorang suami belanja gula, istri sama istri, istri ngambil nurunkan gula 1 kilo, suami nambah 1 kilo, minyak 1 kilo, 1 kilo nambah lagi. Sampai istri bingung, bang ngapain tambah? Sudahlah yang, turunin aja, diwadahi, sampai dibawa pulang ke rumah. Istri yang rapiin gula, minyak goreng, sama yang, bang terusnya gimana bang? Dibungkus. Kok dibungkus? Sudahlah yang dibungkus. Sudah dibungkus, mau dibawa kemana bang? Oh tak kirim. Ke siapa? Ke ibu sama adik. Ibu, adik, adik siapa? Adikmu sayang, ibumu, ibu kita. Jatuh cinta. Hebat ngerayunya suami itu. Ya Allah, suamiku ingat ibuku sama adikku. Mulai tadi aja udah inget-inget. Gitu loh. Sederhananya begitu. Maka lagi ini bukan masalah egois. Kalau egois, hormati ibuku, itu saudaraku. Kau ngerti enggak? Duh, kita tidak pernah menghormati saudaranya, gimana kita minta hormat saudara? Sederhana, mudah sekali, enggak susah. Orang punya nurani loh, punya hati. Enggak mungkin. Kalau kita baik dengan keluarganya, enggak mungkin enggak baik. Baiknya yang serius, karena Allah dalam Islam kan enggak ada basa-basi. Basa-basi sosial kan di negeri kafir. Kita serius karena Allah, baru betul. Selesai. Indah semuanya. Bahagia, cukup. Baik, adil kan ada gar masakannya asin nanti. Baik, terakhir satu untuk perempuan langsung yang kerudung coklat tengah. Udah mengangkat tangan lebih dulu. Ah ya, itu mikrofonnya di belakang silakan. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Buya,
Ketika seorang istri menjadi tulang punggung keluarga dan semua harus menjadi beban istri untuk apa? Kebutuhan keluarga mertua meskipun tidak sepenuhnya, tapi itu harus dituntut ada. Dan ketika itu tidak terpenuhi, bukan antara apa? Istri dengan suami yang menjadi masalah, tapi antara istri dengan ipar, karena istri tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dari suami. Dan suami tersebut juga tidak bisa menghormati ibu dari istri tersebut. Apakah perceraian ada apa nah? Apakah perceraian itu dari masalah istri dan suami ini bisa dilakukan apa namanya itu halal maksudnya? Bagus keputusan untuk bercerai itu bagus ketika masalah semua masalah itu tidak pernah terselesaikan. Terima kasih, Buya. Baik, Masya Allah. Siapkan lagu Buya Lentera Kasihnya satu. Setelah ini sebelum ditutup. Sebelum ini saya mau kasih jawaban selanjutnya. Kita ada punya lagu, nanti ada lagu-lagu keluarga yang Buya hadirkan. Kita ada sebuah lagu. Karena kalau sudah urusan rumah tangga itu saya menjalani. Jadi kan hidup Anda jangan monoton, tapi harus indah-indah yang halal ya. Nah, ternyata kita tidak harus ceramah juga, kita harus buat bed-bed syair sama nada-nada yang sejuk juga nanti pada akhirnya. Baik, kami jawab dulu. Nah, kami sampaikan bahasanya. Yang laki-laki jangan menjadi laki-laki seperti laki-laki yang disebut tadi. Sebetulnya permasalahan, kalau saya membaca, jika itu betul, cuman kita kan sepihak. Cerita dari salah satu model versi. Sebetulnya kejengkelan wanita tersebut bukan karena di saat keluarga istri tidak bisa menghargainya, tapi karena sang suami tidak bisa menghargai keluarga istri. Coba Anda pahami. Ya tidak. Jadi sebenarnya bikin kesel apa? Karena suaminya kurang tahu diri. Karena apa? Sang suami tidak bisa menghargai keluarga istri. Itu yang menjadikan kesel sebetulnya. Adapun di saat seorang istri mengayomi adik-adik iparnya dan sebagainya, biarpun adik biar gak tahu diri, tapi ternyata sang suami juga orang yang sangat mengerti, juga perhatian kepada ipar-iparnya, gak ada masalah, no problem. Karena apa? Merasa ada. Bahwa suamiku juga baik kok. Tapi jadi masalah ya itulah. Tapi Buya membaca sisi lain. Sisi lain lagi sebagai nasihat. Di dalam engkau mencintai, hendaknya tetap dalam rumus yang sudah ditetapkan, cinta itu memberi. Dan engkau sudah memberi. Jangan berpikir atau menuntut suamimu untuk berbuat baik. Itu untuk menghibur hati dan hakikatnya macam itu. Jadi cukup berpikir aku memberi kepada. Makanya aku mencintai sudah selesai. Aku bisa berbuat baik, alhamdulillah. Terus alhamdulillah aku. Suamiku, ya urusan dia. Itu paling tidak menghibur hati kalau kita berbuat karena Allah. Saya tidak langsung kepada perceraian. Perlu ada didudukkan permasalahannya. Nah kemudian juga ini perlu dirajak, kalau betul seorang wanita itu ada wanita yang ditanyakan, karena mungkin bukan yang bertanya hanya. Kalau seandainya terjadi, saya akan tanya secara serius, termasuk ini pertanyaan. Pertanyaan yang lain adalah, apakah model watak suaminya bukan tidak peduli, memang modelnya begitu. Kan ada orang yang model gak bisa basa-basi, diem dok, suaminya dalam. Ada orang, keluarga datang, diem dok, ngomong gak bisa. Bukan kayak orang di kampung saya itu pandai bersama, aduh ini musim apa ini, panen banyak ini musim. Oh pinter, ada orang pinter basa-basi kan gitu. Ada orang diem dok. Ya, udah. Pamitan. Ya, pamit iya, enggak ada bahasa. Ya Allah kok buru-buru amat? Kan enggak bisa ngomong gitu. Ya, pamitan sih iya, kayak diusir aja. Nah ini ya kita tidak tahu. Jadi makanya saya kalau seandainya saya ketemu dengan wanita tersebut, saya akan pahami pasanganmu. Cerai kan jauh daripada itu semuanya. Cerai jauh. Karena belum paham. Karena paham itu kalau
Suaminya belum tentu loh dia jahat. Hanya memang orangnya gak bisa membela. Ada orang gak bisa membela. Diem dong, ya gitu. Gak bisa membela, gak bisa basa-basi, gak bisa romantis, tapi ada cinta. Bisa saja tiba-tiba suami ngomong minta cerai, pingsan itu. Cuman karena, nah makanya belajar ilmu hari ini itu untuk itu. Nah, kalau seandainya wanita itu dengar omongan kami, lihat, ketahuilah bahwasanya mencintailah karena Allah, bukan karena kita ingin dibalas. Maka tumbuhkan cinta, suamimu adalah suamimu dan seterusnya. Nah kalau berpikir tentang pahala, Anda dapat pahala, wanita itu dapat pahala, memberi nafkah, membantu dan sebagainya. Biarpun keluarga tidak menghargai, aku karena Allah kok. Itu untuk menghibur diri, menghibur. Nah, adapun masalah minta cerai ini mak, kasus fikih mah gampang. Asalkan suami memang tidak pernah beri nafkah, sah minta cerai. Cuman masa hidup dikit-dikit cerai kan begitu. Tadi kan suaminya berarti gak ngasih nafkah, yang menampung istri kok, yang nyukupi istri. Berarti suami gak ngasih nafkah, secara fikih sah saja, tidak dosa secara fikih. Wong suami gak ngasih nafkah, yang nyukupi istri, sampai keluarga istri, sampai keluarga suami nyukupi istri, ya berarti suami gak ngasih nafkah, sah dong minta cerai secara fikih. Cuman hidup kita tidak hanya dengan fikih-fikih begitu. Fikih itu dalam keadaan bermasalah, fikih ditegakkan. Tapi ada lebih unggul dari fikih, namanya damai. Memaafkan, wassulhu khair, sudahlah gak apa-apa. Biar aku mencukupi, pun aku sudah punya anak. Makanya kalau bicara fikih tadi selesai sah, tapi nggak harus nggak perselesaikan dua permasalahan. Fahami cara pasangan. Maka bisa jadi memang suaminya bukan karena tidak bisa membela. Pertama pak, bisa saja suaminya memang orang gaya model bangkrutan, setiap dagang bangkrut, nggak bisa. Nah itu ada, dagang tetap nggak bisa. Satu, kalau begitu maafkan dong dia. Satu, kedua memang nggak bisa basa-basi, nggak bisa ini. Sehingga kaku ke rumah mertua begini. Rupanya juga apa? Dengan ibunya sendiri juga kaku. Ada orang model begitu. Kalau sudah Anda tahu begitu, berarti Anda tahu suami Anda. Berarti apa? Mudah memaklumi, memahami. Makanya memahami pasangan itu penting di situ. Perlu praktek. Seperti apa memahami pasangan? Baik, sebelumnya kita ingin dengar Lentera Kasihnya. Ini dinyanyikan oleh ada grup-grup rock yang sudah banyak. Yang lalu ku dalam gulita, langkahku tiada arah. Tanpa bahagia hampa terasa, jiwa pun kian gelisah. Semua menentu, hatiku gersang keras membatu. Sering ku alpa bergelimang dosa, ya Allah ingin ku berubah. Jalan masa depanku, antarkan aku pada sama pengampun. Dalam kasihnya ku berteduh. Sejauh apa pun dirimu sungguh, ia teramat dekat. Tiada kata terlambat selagi nyawa di kandung bara. Mari kembali kepadanya rahmat luas pengampunannya. Mari mendekat padanya.
tanda ketulusanmu dalam bertobat adalah pandanganmu yang sejuk dan penuh kasih kepada mereka yang masih salah jalan. Kerinduanmu yang kuat untuk membawa mereka ke jalan kebenaran. Rasa senangmu saat mendengar, melihat, atau bertemu mereka yang sedang berusaha meniti jalan pengampunan. Hantarkan aku pada sang Maha Pengampun. Dalam kasihnya ku berteduh. Sejauh kadang urat-urat romantisme itu kadang-kadang harus sentuh dengan nada-nada agar sampai kepada nadi-nadi cinta yang terlembut. Jadi kadang kemesraan keluarga itu ada diiringi dengan irama agar terkesan, tapi yang halal dan sengaja itu nanti lihat di AB Voice. Kami menghijrahkan, cobalah kita mendengar lagu-lagu yang positif deh. Sudah tidak perlu kita terkagum-kagum dengan model-model artis yang tidak sujud dan sebagainya. Ini juga karena itu ada menghilangkan idola, idola yang salah. Itu banyak di antara anak-anak, teman-teman artis-artis, tapi tidak kita tonjolkan keartisannya, tapi sisi hijrahnya. Dan di rumah kita harus seperti itu, karena biasanya kalau sudah bicara romantisme itu ada irama-irama, ada nada-nada cinta, ada ini. Supaya ada ya, kalau mendengar di rumah, kalau kita harus memperdengarkan di pasangan kita, di mobil akan terasa indah. Yang membangun, bisa solawatan, bisa solawat yang indah, solawat hadroh yang indah, kerinduan kepada Nabi, tapi dengan suara. Coba sebutkan Kubah Hijau, saya ingin tahu. Kubah Hijau, ya buat lagu ada Kubah Hijau, kerinduan dengan baginda Nabi. Paling enggak coba, Anda di mobil Anda sudah waktunya kita hijrahkan. Yang disenandungkan anak kecil cerita tentang apa? Lagu-lagu aneh. Harus kita hijrahkan rumah kita. Termasuk sudah ada Al-Bahjah TV. Kita membuat satu grup televisi-televisi yang syar'i, ada Dalwah TV, ada Al-Bahjah TV. Bisa masukkan ke rumah Anda, sudah waktunya hijrah. Kalau Anda biarkan 24 jam, pembantu Anda bisa ngaji. Lagu-lagu anak-anak Anda nanti ada di AB Voice, AB Kreatif itu lagu-lagu banyak. Cuman semuanya bukan karya Buya, kita hanya punya beberapa saja. Kayak Kubah Hijau, Ibu Ridhoi Aku, Damai Bersama, Lentera Kasihnya, sama Langkahku, sama Jarak dan Cinta nanti ada. Di Jarak dan Cinta ini tunggu-tunggu insya Allah. Lagi masih. Ini ada buat anak-anak, coba buat anak-anak ini, anak-anak kecil. Kebetulan kami punya anak tak suruh nyanyi. Alhamdulillah sudah mulai gede, enggak mau nyanyi. Agus, memang kamu tidak saja tak jadi penyanyi. Suruh nyanyi lagi, enggak mau. Muhammad, enggak mau Muhammad. Bukan itu, ayah ibu. Ya, ayah ibu. Jadi anak kami yang gede sekarang sudah enggak mau nyanyi. Suruh nyanyi juga, enggak mau lagi sudah. Alhamdulillah. Dengan seperti apa yang beliau sampaikan, mungkin dengan memasang Al-Bahjah TV di rumah kita hijrahkan tontonan putra-putri kita
kemudian juga dengan mendukung semua sosial media, kemudian juga dengan membeli buku-buku beliau, dan insya Allah semuanya bermanfaat untuk kita. Terakhir, kita akan membagikan hadiah untuk panennya laki-laki yang pertama tadi, abang yang tolong teman-teman panitia bisa membantu. Kami persilakan untuk maju ke depan, dan abang laki-laki yang tadi penanya kedua yang dari Ketapang ya, kami persilakan untuk maju ke depan untuk menerima hadiah buku, dan jika Buya berkenan bisa untuk berfoto bersama dengan Buya di atas panggung. Untuk parabola, masalah parabola supaya tidak salah, jangan gara-gara Buya Al-Bahjah TV lalu salah parabola. Al-Bahjah TV karena kita pakai 3 satelit, kita sudah di Asia Tenggara, semua parabola ada. Jadi jangan gara-gara itu Anda beli parabola di pasar, akhirnya Al-Bahjah TV masuk, channel iblis masuk. Maka Buya harap kalau ingin beri parabola yang grup dengan dalwah grup, memang lebih kecil. Di dalamnya ada beberapa channel televisi, tapi iblisnya enggak masuk. Tapi yang sudah punya parabola, Anda lihat Al-Bahjah TV ada. Pasti ada, karena Al-Bahjah TV besar, kita ngambil channel-channel Asia Tenggara, kita besar. Cuma harapan yang belum, jangan gara-gara ini langsung beli parabola, ngaco ke pasar. Tatonya, wah tambah ada karu-karuan nanti, hati-hati. Ini tambah dosa nanti. Baik. Kepada abang berdua kami persilakan untuk maju ke depan. Ayo bang, kita mempersingkat waktu. Masya Allah. Ustaz Fawaid, bukunya Ustaz. Ada refleksi, awase itu refleksi problematika. Satu. Ini. Bismillah. Insyaallah ini dia, semoga bermanfaat. Simbolis. Syukur. Kemudian abang yang kedua. Yang kedua. Ada lagi untuk membentengkan keimanan akidah, indahnya memahami perbedaan ulama harus dimiliki juga. Udah Beb. Nah kemudian yang itu satu, masing-masing satu. Iya. Untuk yang itu. Kemudian untuk tadi penanya yang dari Akhwat, dengan segala hormat kami hanya menyerahkan buku tanpa maju ke depan. Tim panitia boleh untuk menghadiahkan dan memberikan buku kepada tadi yang nomor satu yang di depan. Biar gak sama, karena tadi abang tadi yang dari Ketapang apa? Buku sholat? Atau yang toharoh, yang sholat, berarti yang istrinya yang toharoh, biar gak sama bukunya. Istrinya. Sama-sama dari Ketapang. Baik. Tadi. Itu yang di belakang, ibu yang ya betul. Itu ada buku head, buku head itu ada buku tebal sama buku kecil. Yang kami tekankan belajar buku kecilnya, gak usah buku gede. Buku gede itu jika Anda bertemu dengan para santri yang memahami haid cara ruwet, nanti baca buku gedenya. Tapi buku kecil itu solusi sudah. Yang kecil itu difahami solusi. Dan nanti kalau ada semuanya bisa Zoom. Kalau sudah sampai misalnya 2000 orang, nanti Zoom bareng saya akan bimbing nanti. 2000 bimbing lewat Zoom dari jauh belajar haid dengan kitab haid ringan.
Baik, alhamdulillah acara demi acara kita lalui. Tidak lupa kami sampaikan kembali, selengkapnya buku-buku Buya Yahya tersedia di depan ruangan ini. Jadi nanti sebelum bubar, jangan sampai terlewatkan kesempatan. Karena mungkin kalau kita pesan dari jauh, pertama harga lebih mahal dan yang kedua perlu waktu. Malam ini langsung kita miliki, tersedia di depan ruangan untuk kita bawa pulang ke rumah. Terakhir, acara kita tutup dengan pembacaan doa oleh Buya. Kami selaku pembawa acara juga mewakili segenap panitia yang melaksanakan dan menyelenggarakan seminar malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga amal kita malam hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu kita menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Kita doakan semoga Buya sehat selalu, panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan semua kegiatan-kegiatan dakwahnya, dan semoga kita bisa terus menimba ilmu dan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kepada Buya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami mohon ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, wujudkan keindahan dan keharmonisan dalam rumah tangga kami. Kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah, agar kami mudah mengabdi, mudah berkorban. Ya Allah, jangan Kau kurangi sedikit pun. Dan kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, yang belum menikah, yang punya hajat untuk menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jaga kami ya Allah, jaga kami ya Allah, hati kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, jauhkan hati kami dari dengki, ganti dengan cinta dan kasih sayang ya Allah. Kami ingin hidup indah dengan cinta ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini ada keluarga yang sering cekcok bermasalah, kami mohon lembutkan hati mereka. Jadi ke rumah tangga mereka semakin indah dalam cinta karenamu, dengan anak yang soleh, solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, hingga kami tidak melirik kepada yang haram ya Allah. Jaga mata kami dari melihat yang haram ya Allah, jaga mata kami dari melihat yang haram ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, halal halal ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan itu ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran, bencikan kepada zina, ampuni ya Allah, dan tutup aibnya di dunia sehingga tidak terhinakan di dunia, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kehukum. Dan kami mohon, buka pintu halal. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari membunjing berzina, jauhkan kami dari meninggalkan sholat, jauhkan rumah tangga kami dari meninggalkan sholat, rumah tangga kami dari berjudi, rumah tangga kami dari minuman keras, jauhkan dari segala dosa rumah tangga kami. Jadikan rumah kami rumah indah, rumah surga, rumah kemuliaan ya Allah. Dan kami mohon seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta kamu ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan dengan kelebihan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Sombong kepadamu ya Allah, jauhkan kami dari sombong kepada kami, kepadamu ya Allah. Jauhkan kami dari sombong kepada sesama kami, jauhkan kami dari sombong kepada pasangan kami. Agar kami, jadikan kami mudah mengabdi kepada pasangan kami ya Allah dengan keindahan. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Habib Ali. Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan doa selalu wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.